Jadi bantuan dari ilmuwan ilmuwan dari luar negeri ini cukup penting untuk pertama memberikan rasa percaya diri kami itu yang pertama. Yang kedua juga menunjukkan kita kolaborasi bahwa ini perlu kolaborasi antar ilmuwan, antar negara dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekitar Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa join nomination atau apapun namanya dan bantuan dari Bapak-Ibu ilmuwan terkait ini sangat penting dan tidak hanya arkeologi dan sejarah tapi juga ilmuwan-ilmuwan yang lain saya kira sangat penting. Mudah-mudahan seminar ini nanti dapat memberikan hasil yang konstruktif positif membantu untuk pengusulan warisan budaya dunia ini dan pengembangan ke depan seperti apa. Dan yang kedua, kegiatan ini meskipun pesertanya sedikit tapi kita salurkan lewat channel YouTube Budaya Saya dan Budaya Maju dan juga saluran Pak. Jadi mudah-mudahan nanti tiap waktu teman-teman bisa memutar kembali untuk mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu untuk memperkaya pengetahuan akademis kita masing-masing. Saya kira itu Pak Idam. Selamat berdiskusi. Akhir kalam bila Taufik Wildaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kebudayaan sedikit pengantar untuk ke diskusi kita. <coughs> hari ini kita kedatangan empat sarjana terkemuka, tiga dari Australia dan satu dari Indonesia, yaitu Profesor Campbell McKnight, Profesor James Fox, Dr. Lily Yulian Farid, serta Dr. Dedi Adiri, Supriyadi Adiri. Topik diskusi kita hari ini sangat menarik, yaitu empat abad warisan tripang. Namun tujuan yang ingin kita capai sebetulnya lebih menarik lagi yaitu memahami keberlanjutan Industri teripang sebagai bagian dari jalur rempah. Tentunya perikanan teripang yang telah berlangsung empat abad menjadi alasan yang kuat untuk berbicara tentang keberlanjutan, sustainability. Akan tetapi kehadiran warisan teripang sebagai bagian dari jalur rempah belumlah terlalu terang. Baru-baru ini di dalam sebuah webinar tentang jalur rempah dan Raja Empat misalnya, para raja, sarjana, dan wakil komunitas Raja Empat sendiri masih ragu-ragu apakah teripang termasuk jalur rempah atau tidak. Tentunya masuk tidaknya teripang ke dalam jalur rempah tergantung juga dari kesepakatan kita tentang apa itu jalur rempah. Untuk program jalur rempah, kesepakatan tentang arti jalur rempah di dalam program jalur rempah, sorry, diperoleh pada awal tahun ini, yaitu pada rapat koordinasi nasional bidang kebudayaan. Delegasi dan ahli dari 300 daerah Indonesia lebih setuju jalur rempah diartikan sebagai jalur budaya (cultural route) sebagai koridor hubungan antara <coughs> sorry antar budaya (intercultural corridor) sesuai dengan piagam ICOMOS tahun 2008 tentang jalur budaya. Piagam ini juga piagam ICOMOS itu disetujui oleh 800 delegasi termasuk ahli dari 70 negara. Jadi inilah dasar kesepakatan kita mengenai pengertian jalur rempah. Perikanan tripang ada di berbagai tempat di Indonesia dan negara lainnya, namun perkembangannya tidak merata. Ada yang meningkat tapi ada juga yang menurun. Terkait dengan latar belakang ini, sungguh menarik pembahasan mengenai warisan tripang sebagai bagian dari koridor hubungan antarbudaya yang kita sebut jalur rempah. Dan apakah hubungan antarbudaya ini dapat menjelaskan mengapa industri ini bertahan dan bahkan berkembang di tempat-tempat tertentu saja? Mari kita cari tahu. Narasumber kita yang pertama adalah Profesor Campbell McKnight dari College of Arts and Social Sciences of the Australian National University dalam bidang antropologi sosial dan budaya serta sejarah Asia. Sudah puluhan tahun yang mempublikasikan pikiran dan temuan di dalam bidang tersebut, termasuk beberapa artikel mengenai Lagaligo dan banyak artikel mengenai Makassar dan pelayaran Pelaut Bugis Makassar. Tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mendengar Profesor McKnight. Profesor, the Zoom is yours for 20 minutes. Terima kasih. Uh, salam siang uh, untuk teman-teman uh, di uh, dalam bahasa Inggris. Uh, dan saya screen share. Um, Now, can people see that? Yes, you can. Yeah, that's good. Yes, so, clear. On. Yeah. Now, the trade in tripang at the dawning of the modern world, or there are many kinds of spi spice roots, rempa, as well as the old and famous trade in cloves, nutmeg, and pepper. Nusantara produced other goods for export by sea. And the voyages which carried these exports can be divided into three broad categories. The first is long distance voyaging beyond the limits of, of Nusantara, whether to Europe, India, China, or Japan. These brought spices and other products of the archipelago to a wider world, and in return, brought all sorts of goods and ideas back the feature of this kind of trade is the need for a central base whether Srivijaya at palembang banten batavia malacca or singapore the second category of voyaging is involved with collecting voyages for this long distance trade and the distribution of goods and ideas from a central base whichever base happened to be flourishing at the time the dutch company tried with some success to funnel all trade especially the spice trade through batavia Later in the 19th century, Singapore was visited by hundreds of boogie's praus, which brought and distributed goods throughout the archipelago. And thirdly, there were production voyages, that is, the ship's crew produced something for sale, usually by fishing or some such activity. At least for the most part, the crews did not buy commodities from land-based producers and we need to remember that sailors and ships from the archipelago were involved in all three kinds of voyages one thing we know about people speaking austronesian languages that they have a maritime culture in trivijaya times the trade with, with china was carried on in southeast asian vessels when the dutch company arrived in banten at the end of the 16th century the spices in the market had been brought from maluku in javanese prows now, while the history of, tree paint, of the treepang trade fits into this general pattern, it has some particular features. Treepang as a tradable item is the result of production voyages, the third type of voyages. The process of collecting, cooking, and drying the many varieties of sea slugs or sea cucumbers requires great skill to obtain the best price. And it's worth drawing a distinction between the process of producing dried tree pang, which is properly an industry, not a trading matter, and the later trade in the product, which could be bought and sold long after its processing. And a very important point to remember about the tree pang trade: it is that it is is that it is not. Really old, the serious Chinese interest in eating tree pang only dates from the seventeenth century, and the supply came originally from northern waters. And Until recent no mention of tree pang in the sixteenth and seventeenth centuries, tree pang was not traded on the ancient spice route from Maluku. Now the earliest. Reference anyone has yet found to the treepang trade in Southeast Asia has just been discovered by Lance Noldi, to whom many thanks for the information. And he notes that there had been Chinese contact with Makassar since the early 17th century, but it's only in 1692 that we first hear of a tra Chinese trader with 45 pickles of trepan. Somehow through the Chinese community in Makassar, the demand in China had been matched with the processing skill, probably of Bajau people in the first instance. Two points are worth noting. Firstly, that this happened in Makassar. Of course, Makassar had been a central point for trade since the 16th century. In the early 17th century, many long distance traders bought their spices there. The Dutch company had to conquer Makassar to prevent the leakage from their monopoly, but some of this function remained and Makassar became established as the main market for trepang in the archipelago right up to the present. It's not quite clear why this was so. Perhaps it's just the best central place for Eastern Indonesia. Perhaps the trepang is more abundant there than in the West. The other point to notice is the role of the Chinese. Nobody else wants to eat trepang except the Chinese. Though I have to say when I've eaten it a good few times it's actually quite nice. The final destination of most trepang is China, where it is a very expensive luxury. The long-distance voyaging which took trepang out of Nus Nusantara was exclusively to China. And while the trade in trepang may have begun in a small way in the 1690s it gradually drew, grew during the course of the 18th century into the main export product of Makassar. And we're very fortunate that there's been a great deal of careful work done to analyze the Shabandar or Harbour Master records of Makassar through the 18th century, especially by Heather Sutherland, Kharatnap and Jürgen Nagel. We can now trace the annual export of trepang from about 600 pickles in the 1720s to over 7000 pickles in the 1780s and here i've given you an example of the record with a translation of the first two lines down the bottom and it's by accumulating all these details that we have all this information now in the first half of the 18th century the tree-pang from makassar had to be sent to china through batavia in accordance with the rules of the dutch company, of course. but from the 1760s there began to be a regular junk each year, sent directly from amoy in southern china to macassar. by the 1780s amoy was the main source and destination for the trade of macassar, and trepang was the main product exported. moreover, chinese traders and financiers had gradually pushed out local business interests by the end of that century. the amoy junk brought a wide range of items to macassar. some of the quantities are impressive. thus, in the 1780s, the average annual in import of ceramic bowls and plates was over 100,000 items, an awful lot of crockery. some ca cargoes never made it. You can see in this photo of the wreck of one of these junks in the reefs of Sagari just north of Makassar. The archival sources for the 19th century are not as good as those for the 18th century, but from what we do have and from various estimates, it's clear that the treepang continued to be a very significant part of Makassar's trade. One reason for this was the exploitation of a major new source of supply, Northern Australia. As early as 1728, there were Bajau prowls looking for trepang uh, around Roti and Kupang. And by about 1750, prows from Kupang and Makassar had begun occasional visits to the Kimberley coast in Western Australia. Then, in about 1780, there was an accidental discovery of trepang in Arnhem Land to the east. Which one could reach around the eastern end of Timor. And this led to a marked increase in the amount of tree pang reaching the market in Makassar, as we've already seen. And from then on, there was a substantial industry in Australia. In 1803, there were said to be 60 praus working along the Arnhem Land coast known as Marege and another 24 or so in the kimberley over in the west in the 1840s there were between 40 and 50 praus coming to Moray. you can see Marais on the left-hand side and then it's 1840 1841 1842 49 praus 44 praus and 53 praus although the praus were quite small they were crowded with men needed for the processing one can estimate that between 1000 and 2000 men left macassar at the end of each year on the voyage to australia and this would have been very noticeable in the city's population at the time i have estimated that they produced about a quarter of the total amount of trepang imported into china through the 19th century uh, the whole trade seems to have fallen off towards the end of the century for reasons we don't quite understand now this australian arm of the industry has attracted a good deal of attention from australian historians and anthropologists the most comprehensive is my book the voyage to morege which as you can see is now available in indonesian and there are many different kinds of evidence available to understand the 19th century trepang trepan industry in australia the picture of the prows on the cover of the book comes from a French expedition in 1839, and it actually is one of the best pictures we have of 19th century Paduacan from Makassar. From the same expedition, we also have a picture of a processing site on a beach. This shows how the treepang was collected in canoes, you can see them on the right, and brought into the beach for processing. It was first boiled in the big pans, which were supported on rows of stone fireplaces, then usually buried before being dried and smoked in specially constructed huts. And you can see these features on many sites around the coast. Here are the stone lines, and this the splodge in the front is the pit in which the tree pan was buried. Uh, and here is the site of a smokehouse, and if you look. Near the bottom of the pole, you can see the accumulation of very fine grey ash from the smoking fires. And here's a little bowl which must have come on the Amoy junk to Makassar before being brought to a pre on a tree-hanging prow to Makassar. This one was broken in Australia rather than on the reef off Sagari like the ones in the other photo. A thousand or more men coming each year obviously had contact with the local Aboriginal people. Sometimes it was friendly, sometimes there was conflict. It was certainly friendly enough for some Aborigines to travel back to Makassar as in this picture. The memory of Mankatara, which is the local pronunci pronunciation of Mankassara, is still very much alive in northern Australia. As Ibu Lili can tell us, there have been several reconstructed voyages and various family links are being explored, and much evidence is apparent in local languages and art form. See the prowls on the rocks in the background. In terms of Aboriginal history, the greatest effect was the introduction of smallpox, which killed very many Aborigines right across Australia, as it did in so many other parts of the world. By the beginning of the 20th century, the Australian tree pang industry and perhaps the trade across all of Southeast Asia was in decline. The South Australian government, which then controlled the Northern Territory, decided to exclude Indonesian tree pangers in Arnhem Land so that the local Australians could exploit the tree pang. The very last prau left Makassar on the 30th of November 1906 and returned with a good cargo in about april 1907 but jim will tell us that this was not the end of the story of indonesians coming to australia to collect trepang and eventually even an australian trepang industry was established in australia so the gathering and processing of trepang has continued in many parts of the world china is as always the main destination for the product Indonesia is still the world's largest producer of trepang and the quantity is perhaps 10 times what it was in the 19th century. There is however a common pattern of boom and bust as stocks are overexploited to meet Chinese demand and a price that can reach more than $1000 per kilogram. Yet despite all sorts of problems and issues the old industry is attracting more and more attention as we are discovering so the history of the trepang trade is part of indonesia's heritage of trading in spices and other goods. the jalur rempa just keeps reforming, and all the environmental advantages of the archipelago still apply, and the potential for the industry into the future must be high, as long as the proper safeguards are in place to ensure against over-exploitation. and that's done. Thank you. Ya, terima kasih, Prof. Kembo. Excellent. Uh, ya, saya mencatat beberapa hal dan nanti kita bisa diskusikan uh, setelah pembicara yang kedua. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa setelah uh, presentasi yang kedua ini kita ada sesi tanya jawab singkat mengenai uh, presentasi masing-masing dan diskusi yang lebih bersifat umum nanti akan kita lakukan di akhir uh, untuk Narasumber kita yang kedua adalah Profesor James Fox yang sebetulnya tidak perlu diperkenalkan lagi di Indonesia. Menjadi profesor pada Australian National University sejak tahun 1975, ia pernah menjadi visiting professor di Universitas, Universitas Nusa Cendana Kupang dari tahun 1972 hingga 1973. Bidang keahliannya banyak, terutama termasuk tentunya antropologi, namun juga ilmu perikanan yang tentunya sangat berkaitan dengan presentasinya hari ini Profesor Fox silahkan uh, untuk 20 menit ke depan nanti saya akan bicara setelah saya cari PowerPoint oke okay. bentar no <laughs> sabar dong ya <Yeah. laughs> saya minta sabar semua ada di situ kecualinya sebentar okay. saya Take harus this, harus pindahkan sini okay. maaf itu tidak okay. Where is it? PowerPoint. PowerPoint document document certificate. Ah, in, ini dia. Ah. Dapat. Baiklah. Saya memberi judul uh, Tripang dulu dan terkini. Dan I, ada beberapa hal yang saya mau tekankan sebagai hal penting sebagai latar belakang. Salah satunya bahwa ada lebih dari 600 spesies tripang. perbedaan rasa dan harga. dan pasar selalu didorong oleh kualitas dan harga. Jadikan orang yang bergerak dalam pasarannya tripang, selalu perhatian pada jenis-jenis uh, teripang dan cari yang punya harganya yang istimewa pasarnya selama seratus, seratus tahun ratusan tahun makin berkembang dan ja dan menjadi makin besar jadikan ini salah satu jalur rempah yang sangat penting sekarang seperti dulu ketiga sebelum dijadikan makanan tripang dipakai sebagai obat bahan obat Cina jadi supply pertama asal dari dari Korea dan dianggap sebagai ginseng dari laut lautan Indonesia penting karena Kualitas dan diversitas tripang Jadi bukan satu macam, jadi ada beberapa macam. Jadi pasarannya uh, selalu ikutnya harganya. Now, what I want to talk about is a kind of ethnic history of Eastern Indonesia. And I want to focus on the Sama Bajau, the Bajau Laut. Because the Bajau Laut, kalau kita lihat mereka sebagai nelayan Austronesia, mereka bahasanya sebenarnya lebih dekat dengan bahasa-bahasa di Filipina Selatan. Jadi kita anggap bahwa mungkin seribu atau lebih dari seribu tahun lalu orang Bajo Laut ada uh, bertempatnya di, Sulu, uh, di Filipina Selatan. tapi perpindahan bajalah berhubungan dengan pencarian tripang. Mereka selalu mengikutnya ini ikut dan cari tripang. Mereka pindah dari Filipina ke Sulawesi, ke Makassar dan itu jadi jadi pusatnya untuk tripang di Indonesia Timur dan Bajo laut selalu, selalu dipakai sebagai scouts atau pencari utama di Indonesia Timur. Jadi, dari Makassar, uh, mereka menyebar ke seluruh lautan Meluku, NTT, dan lautan selatan Arafuru. Ini kan asal dari Timor Bukit ini buku VOC, ini di arsifnya Belanda, bahwa ini berita pertama mengenai bajau yang muncul di Lautan Selatan. Berita pertama yang kita lihat pada tanggal 9 Mei 1725. Pada saat itu, sembilan perahu bajau laut dari Makassar, berarti kan seperti biasanya Orang Bajau Laut ber, berlayar dengan seluruh, seluruh keluarga, laki, perempuan, dan anak. Muncul di Bernusa. Bernusa ada di Pantar, Pulau Pantar. Dan di Alor. Dan ditangkap oleh VOC. Oh, bukan di VOC, tapi oleh uh, orangnya setempat itu yang ada hubungan dengan VOC. Lantas setelah itu ada berita tiga tahun kemudian, 14 Mei, 40 perahu bajau yang sedang cari tripang muncul di Laut Selatan dari Pulau Rote, Pulau Rote bagian uh, T, dan diusur, diusir, tetapi muncul lagi di muka benteng Concordia Kupang. Jadi mereka sebagai scouts, sebagai orang sedang cari mana terdapatnya teripang. Persebaran bajau berlayar ke selatan lagi, berita 1751 baju sampai Pulau Pasir. Pulau Pasirnya dikenal sebagai hmm. satu reef bukan 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 pulau tapi reef yang penuh dengan dengan uh, teripang. Dan setelah itu 1780 perahu dibawa angin dari Pulau Pasir ke Australia. Jadi orang Bajo ada salah satu kelompok yang pertama yang buka jalan ke Australia. Inilah ada fotonya orang kampung Bajo di muka. Uh, di pantai Roti di bagian selatan Roti menuju, menghadap kepada Australia menghadap ke Lautan Selatan dan, uh, itu masuk daripada uh, orang Bajau nelayan dari berbagai wilayah Indonesia Timur pada abad 19 dan 20 berpindah ke Rote ada orang Buton pindah ke Pulau Rote ada orang nelayan Wakatobi uh, termasuk orang Binongko pindah ke Pulau Rote nelayan Alor dan Pantar pindah ke Pulau Rote menetap di pantai Rote dan bersama orang Rote mencari tripang tripang dan lain-lain bukan saja tripang uh, di Pulau Pasir di Ashmore Reef. Lagi ini kan letaknya Ashmore Reef, ada di atas di sini. Ini Ashmore Reef, pulau pasir, namanya bahasa Indonesia. Ada juga pulau baru di sini, ini ke kecil, lantas di sini pulau Dato. Apa sebabnya di nama Dato? Saya kurang tahu, tapi katanya menurut nelayan Indonesia pernah seorang meninggal di situ, meninggal pada waktu cari tripang dan nama di, dikasih nama pada orang itu salah satu orang oh. uh, pelopornya uh, cari tripang tapi ini kan dinamai MOU box atau kotak MOU dan di sini dibolehkan orang dari rote, menuju ke selatan dan cari tripang. Nelayan Indonesia yang sekarang yang cari, cari tripang di Pulau Datu. Pulau Ash Ashmore Reef sedang uh, pernah lebih dari 15 tahun lalu ditutup bagi semua nelayan, tetapi Pulau Datu Australia masih tetap. Dan kita lihat di sini fotonya, uh, ini orang Madura yang biasa biasa tiap tahun cari tripang di di pulau dato sama dengan prau prau lambo dari Rote. Uh, dua-duanya menjadi dua kelompok yang besar yang masih tetap cari tripang di pulau dato ini kan kelompok ini pulau pasir sedang ditutup, pulau Dato masih terbuka. Dan foto ini saya ambil beberapa tahun yang lalu pada waktu saya dua minggu di Pulau Dato. Pada waktu pada waktu itu ada 76 perahu dari Indonesia sedang cari tripang di Pulau di Pulau Dato. Jadi pada waktu orang Bugis, Makassar, berhenti berlayar ke Arnhem Land. Ini daerah di Pulau Ashmore dan, dan Dato masih tetap dipakai sebagai sumber tripang oleh nelayan Indonesia. Nah, ini kan menarik karena saya mau tunjuk bahwa di sini di atas perahu, pada waktu tripang dijemur dibedakan. Dibedakan ini, ini koro susu, ini harganya tinggi, ini ini bintiknya, dan harganya rendah. Ada lagi di sini, dibedakan harganya tinggi dan harga rendah. Jadi, ini kan di antara yang... Bisa uh, commercial varieties, Duopolo enam jenis di lautan Indonesia, ada yang ada yang di di kenal sebagai harga rendah dan ada yang terkenal dengan harganya tinggi. Harga biasanya tripang di dengan tipa harga rendah biasanya terdapat di air yang agak 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 dangkal padahal yang Harga seperti ini tripang seperti korobato, nenas dan koro susu biasa dapat di air yang lebih dalam. Jadi untuk mengambil tripang dengan harga tingginya itu jauh lebih, jauh lebih sulit. Oke okay. dulu caranya dulu cari ambil jual sampai habis dan seringkali musnah sekarang cara terkini membudayakan, membiakan, dan jual terlebih yang dengan harga tinggi. Jadi pasar sekarang lebih besar daripada dulu dan di pasar Cina di differentiated dibedakan dan di sini Polothuria scabra adalah satu jenis tripang, harganya lumayan, cukup tinggi, tidak se -se setinggi korosusu atau nenas, tetapi cukup tinggi, dan ini sedang dibudidayakan di beberapa pelosok di Indonesia Timur. Jadi, konklusinya Jalan Tripang, Jalan Rempah ini masih terbuka lebar. Yang terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jim. Excellent presentation. Saya lihat belum ada pertanyaan dari para attendees, peserta. Saya mungkin ada dua saja, mungkin untuk memperdalam sedikit tentang presentasi yang sudah disampaikan dari Pak Jim. Kita mendengar bahwa ada kerjasama antar orang sama Bajau, dengan suku bangsa lainnya di Indonesia maupun, tapi mungkin uh, Prof uh, Campbell bisa menjelaskan apakah ada juga kerjasama dengan orang Australia? Apakah orang Australia juga ikut mencari teripang? Yeah. Uh, first? No, no. I mean the the the, the, the bajau were always working with the Makassaris. I think that's clear. yes that's clear yes yeah yeah but is it i mean uh, do the australians i mean australian aborigines do they also go to the sea or they don't um, they may have helped the uh, orang makassar a little bit okay. uh, because to get advantages or whatever uh, but no by themselves they did not uh, trade at all just as in the 20th century they have they knew how to do it and they helped a few Europeans, but it was not successful. They didn't have the skill to produce high quality. What Jim has just been saying about quality is so important because you need quality to get price. Right. And Aborigines didn't have the skill and they were not interested. <laughs> okay, okay. Fair enough. <laughs> yes. Um, ada pertanyaan dari Ibu Mbak Widya Nayati kepada Pak Jim. Uh, Mbak Widya sedang melakukan community services di uh, Pulau Sabu dan ingin tahu apakah orang Sabu juga ikut mencari tripa? Uh, setahu saya jarang. Itu kan Sabu di Lautan Sabu dan Lautan Sabu agak uh, itu. Sabu punya banyak turis tapi dari mereka jarang ikut dalam cari trip basis untuk base untuk cari tripan Pulau Rote dan Pantai Kupang. Oke, saya one comment from Pak John Mechik uh, to all panelists. I believe Ray Jones wrote about the predilections of Australian aborigines to come to the coast when the boogies were there to trade for some imported items. So besides the tripang, apa namanya, perikanan tripang, pertangkapan dan pengolahannya juga terjadi perdagangan di tempat yang sama ya. Uh, kurang lebih seperti itu ya, betul ya Pak Campbell atau Pak James, Pak Jim? Ya, silakan Campbell lebih tahu. Hmm sorry prof uh, you're still untuk, muted yeah. untuk uh, besi untuk tambukau uh, untuk apa-apa uh, dari dari dunia modern di Makassar untuk uh, aborigines dan ada ada juga sedikit seks dan you know yeah. semua <laughs> dan dan yeah. dan, dan khusus untuk alkohol sedikit saja Oh ada alkohol orang Makassar jual alkohol, oke. Okay. That's new to me, oke. Okay. It happens, it happens. Oke, okay. oke okay, saya kira kita bisa berlanjut. Oh sorry ini ada dari tunjulan uh, ini mungkin masih terkait, sorry. Oke okay, ini mungkin bisa nanti untuk sorry saya sambil membaca pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ya, saya kira kita bisa melanjut uh, perlanjut ke bagian yang berikut. Narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Lili Yulianti Farid dari uh, University of Monash, Melbourne, Australia. Ya, asli Makassar. Sudah lama, tapi Dr. Lily belajar dan bekerja di Australia dan kini menjadi Research Fellow Monash Indigenous Studies Center serta Industry Fellow the Australia Indonesia Center. Ia memiliki banyak publikasi yang tidak terbatas pada dunia akademis serta pengalaman dalam mengorganisasikan dan mengarahkan pameran kesenian, termasuk pameran Makassar Jerkala dan kolaborasi terkait pada tahun 2018 dan 2019. Dr. Lily, saya persilahkan untuk 20 menit ke depan. Baik, terima kasih uh, Pak Idam dan teman-teman uh, di Dirjen Kebudayaan yang sudah mengundang. Um, saya berbicara dari Melbourne dan masih semi lockdown di sini. Baik, saya akan berbicara tentang uh, menyambung uh, yang tadi Pak Idam sebutkan tentang fungsi dari jalur rempah ini antara lain untuk sebagai pendidikan karakter, diplomasi budaya dan mempererat hubungan uh, di tingkat masyarakat ya. Dan saya ingin uh, membagi pengalaman dari sebuah proyek yang baru saja kami kerjakan selama dua tahun terakhir uh, untuk merayakan peninggalan uh, nenek moyang kita ya dengan yang yang telah dibangun ber, uh, beberapa abad antara bukan hanya Makassar ya tapi seperti Pak Campbell selalu bilang saya menggunakan awalnya kata santri Pangars tapi belakangan saya hanya menggunakan Tri pengars ya Pak Campbell ya karena kategori Makassar di situ ada orang Bajo, ada orang Bugis, bahkan ada orang Melayu dan seterusnya. Nah ini saya akan share dulu presentasi saya bisa dilihat ya. Jadi ini barangkali bisa menjadi apa nah menjadi sebuah upaya yang bisa kita Lihat sama-sama, mungkin menjadi inspirasi untuk jalur rempah ke depannya. Ini adalah sebuah inisiatif yang uh, didukung oleh Departemen Pendidikan Negara Bagian Victoria di Australia, diorganisir oleh on the, uh, Australia Indonesia Center di Monash, uh, dan kemudian dikerjakan oleh The Willing Center di uh, Victoria College of Art, The University of Melbourne bekerja sama dengan Rumata Art Space di mana saya uh, menjadi salah seorang pendiri dan direkturnya. Statement yang menarik yang menjadi latar belakang dari proyek ini bahwa selama ini ketika melihat hubungan Australia Indonesia, kita jarang sekali melihat perhatian besar yang diberikan kepada uh, masyarakat asli. Australia dalam hubungan Australia dan Indonesia dan karena itu ketika di awal 2018 wacana ini muncul kita mencoba mengerjakan sebuah program yang outputnya nantinya itu bisa berjalan lama ya dan terasa dampaknya dan menjangkau banyak kalangan makanya trading culture sebagai sebuah proyek yang kita kerjakan di 2018-2019 ini melakukan semacam eksperimen ya saya bersama Profesor Richard Franklin dari VCE di Universitas Melbourne melihat pentingnya untuk mencoba berbagai elemen untuk merayakan kerjasama koridor kebudayaan tadi dan jadi mengisi perayaan perayaan sejarah antara dua negara ini maka kami mengadakan ada simposium pameran pertukaran seniman dan pembuatan film. Dokumenter ini untuk memberi gambaran saja, ya, tentang konteks hubungan ini. Tadi, petanya juga sudah dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya bahwa dari Makassar menuju ke Yirkala, orang Makassar menyebut wilayah ini sebagai Marege. Kemudian, orang dari Marege menyebut Makassar sebagai Manggarata, dan terjadi banyak. Hal ya, selain bahwa ingin mencari teripang di perairan Australia Utara, hubungan yang berlangsung berabad-abad itu juga meninggalkan banyak sekali jejak Makassar. Ya, pengaruh Makassar sangat kuat di Australia Utara. Di suku Yonggu, misalnya, sampai hari ini, kalau ada orang Indonesia yang datang. Mereka itu tidak mengatakan, "Hei, kamu dari Indonesia, mereka langsung pertanyaan berikutnya adalah, 'Kamu tahu Makassar ya? Kita punya banyak keluarga di Makassar.' Meskipun itu semua adalah ingatan yang betul-betul berbasis dari cerita keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi, itulah yang terjadi ketika kami membuka hubungan jalur teripang ini melalui koridor kebudayaan. Nah, sebaliknya bagi... Pihak yang bekerja untuk proyek ini yang berada di Makassar, pertanyaannya adalah: "Selalu, oh, kita punya hubungan ya dengan Australia Utara? Wah, kita nggak tahu itu." Dan ini terjadi dalam banyak uh, apa diskusi dan loka karya yang kami adakan sebelum mengadakan proyek ini. Kami berbicara dengan generasi muda di Makassar, kemudian melibatkan beberapa teman di universitas yang di luar dari... Lingkaran akademisi yang punya perhatian dan meneliti uh, sejarah ini, ya, itu selalu pertanyaannya. adalah, Oh, kita nggak tahu ini. Nah, yang menariknya, sejak dibukanya konjen Australia di Makassar empat tahun lalu, konjen pertamanya uh, Pak Richard Matthews selalu menyisipkan tentang hubungan bersejarah antara Makassar dan Australia Utara ini dalam hampir semua pidatonya. Jadi, uh, ada semacam, kalau salah satu surat kabar lokal di Makassar, bahkan pernah menyebut uh, satu judul yang menarik, namanya "Diplomasi Teripang". Itu ketika edisi Bahasa Indonesia, buku Pak Campbell, uh, The Voyage to Marege, diluncurkan di Makassar, ya, jadi Pak Richard waktu itu sebagai konjen. Memberi pidato, kemudian menulis blog yang sangat menarik di halaman resmi Konsulat Jenderal Australia untuk Makassar, dan wartawan waktu itu memframe berita itu sebagai diplomasi teripang. Sejak itu, kita melihat sudah mulai ada perhatian mengenai hubungan ini. Dan um, ini meluas menjadi hubungan antara Australia dan Indonesia Timur, jadi menarik melihat presentasi Pak Jim tadi bahwa kalau kita melihat jalur tripang, kita bisa melihatnya dalam konteks Indonesia Timur, dan untuk konsulat jenderal Australia dalam hubungannya dengan uh, diplomasi publik mereka, mereka selalu mengemas apapun yang dikerjakan antara Indonesia Timur dengan Australia dikemas sebagai hubungan yang sudah sangat lama dan berlangsung selama berabad-abad. Jadi um, sudut pandang yang dipakai oleh diplomasi publik Australia khususnya di Indonesia Timur selalu mengedepankan hubungan bersejarah ini. Baru-baru uh, ini juga duta besar Australia uh, memulai pidatonya lagi-lagi dengan menegaskan hubungan bersejarah ini. Nah, sebenarnya apakah hubungan yang sudah sedemikian lama ini dirayakan di Indonesia atau di Makassar khususnya? Kalau kita melihat jalurnya ya atau milestonesnya, setelah pelarangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Australia Selatan di yang melarang lagi para pencari teripang dari Nusantara untuk masuk ke ke Australia. Itu belum ada upaya dari Australia Utara khususnya dari masyarakat asli di Australia Utara untuk mencari hubungan keluarga, kekerabatan, budaya dan bahkan melihat Makassar sebagai tujuan untuk meneruskan apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka serta pengaruh yang begitu besar yang hidup dari tradisi oral ya jadi cerita cerita dari keluarga dari satu generasi ke generasi itu selalu ada unsur Makassarnya di suku Yonggu dan di beberapa tempat lainnya di, di utara bahasa Makassar mudah didapatkan dan banyak sekali ya jadi rupiah kemudian perahu lepa-lepa anisi itu semacam tradisional likur ya jadi arak-arak tradisional yang dibawa pelaut Makassar juga jadi betul tadi kata Pak Campbell bahwa yang ngajarin minum alkohol orang di Australia utara itu ya orang Makassar gitu nah nah sekarang kita lihat di konteks hari ini ya jadi baru pada tahun 1986 ketika seorang sejarawan bernama Peter Spilett yang memberi perhatian pada hubungan yang terjadi antara masyarakat asli Australia dengan dunia di luar sana sebelum masuknya Inggris, punya mimpi besar untuk membangun perahu pada wakang. Jadi ingin merekonstruksi pelayaran ini barangkali teman-teman di sini ada yang pernah mendengar uh, Perahul Hati Marege. Jadi Pak Peter Spilett inilah yang berada di belakang upaya untuk mewujudkan itu. Pak Peter uh, bersama Pak Campbell adalah dua peneliti Australia yang datang di tahun 70-an ke Makassar dan mulai membuka uh, pintu untuk banyak penelitian uh, Susulan lainnya yang melihat berbagai aspek dari kontrak dengan pencari ripang. Maka muncullah istilah The Last Itu maksudnya mereka melakukan pelayaran terakhir sebelum diberlakukannya peraturan uh, tahun 1906-1907 itu. Nah, dalam upaya filtering atau dalam upaya, kita bertemu soal pada Pak Peter, apakah Pak Peter bersedia untuk mencari saudara saudaranya karena dia tahu bapaknya sebagai seorang pencari teripang menikah dengan seorang perempuan Aborigin dan mereka punya anak di Australia Utara. Spilet ke Darwin menulis sebuah surat pembaca di surat kabar lokal dan surat pembaca yang berupaya untuk menghubungkan kedua keluarga di dua negara ini mendapat sambutan antara lain di sebuah akademi yang disebut Bachelor College di luar kota Darwin. Waktu itu Bachelor College ini memang dikhususkan untuk mengajar murid-murid atau siswa dari kalangan suku asli Australia. Dan salah seorang mentor di sana, Michael Cook mengatakan kita undang saja Pak Spilat untuk memberi kuliah umum. Nah, dari situlah kemudian muncul inisiatif untuk mengorganisir perjalanan 10 mahasiswa Aborigin ke Makassar tahun 86 untuk mencari jejak keluarga mereka di sana. Jadi 8687 adalah sebuah era di mana uh, koridor budaya ini diisi oleh upaya dari kedua pihak. Tentu dia diterima dengan sangat uh, gegap gempita. Ada laporan media waktu itu uh, surat kabar Pedoman Rakyat memberi tempat yang sangat luas untuk melaporkan hubungan apa kunjungan bersejarah ini dan uh, ini nanti saya tunjukkan ada satu surat kabar yang baru saya uh, terima beberapa minggu yang lalu ya koleksi surat kabar yang menunjukkan uh, di Darwin sendiri juga diadakan berbagai kegiatan untuk menyambut perahu uh, hati marege ini antara lain ada kegiatan yang namanya kontes memakan tripang jadi meskipun orang Australia dan orang Indonesia tidak mengkonsumsi tripang uh, yang mengkonsumsi adalah orang Cina tapi karena akan ada pelayaran bersejarah untuk memperingati hubungan ini, di sebuah restoran Indonesia di Darwin mengadakan kontes makan tripang pertama di dunia waktu itu. Nah, 10 tahun kemudian seorang seniman punya proyek yang sangat ambisius yang disebut Tripang Opera. Dan ini betul-betul indigenous opera karena Andrew St. Clair sebagai orang yang berada di belakang kegiatan ini betul-betul pengen mengakomodir semua budaya yang uh, masuk dalam satu uh, pot besar ya yang bernama jalur tripang ini. Jadi um, dibayangkanlah sebuah pertunjukan opera dengan bahasa uh, Aborigin, kemudian mengambil bahasa Makassar juga, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada sedikit unsur Melayu. Dan ini melibatkan bukan hanya seniman suku asli Australia, tapi juga para pemangku adat yang dibawa ke Makassar untuk melihat langsung Makassar melakukan immersion program pengenalan kembali tentang bagaimana dua budaya yang sangat berbeda ini bersatu dalam sebuah proyek kebudayaan yang sangat besar. Dan ini adalah sebuah peristiwa kebudayaan dengan penonton terbesar hingga saat ini yang merayakan. Um, Tripeng Heritage ini jadi mereka ditonton sekitar 6.000 orang uh, di depan istana kerajaan goa waktu itu, dan uh, Andre Sinclair uh, berhasil mendapatkan dana tambahan untuk membawa lagi rombongan opera ini ke, ke Darwin dan uh, mendapat uh, liputan yang sangat luas. Ya, dan sejak itulah pembicaraan tentang bagaimana memanfaatkan sejarah ini sebagai bagian dari... Um, people to people connection atau hubungan antar masyarakat Australia khususnya Australia Utara terlebih lagi antara masyarakat asli Australia dengan Indonesia mulai mendapat perhatian. Lalu 2003 ada sebuah pementasan The Crocodile Hotel oleh Julie Jensen yang meskipun tidak berhasil membawa pemain Makassarnya pergi ke Australia tapi berhasil membawa Karya ini untuk digelar di Makassar, dan ini menjadi salah satu milestone juga buat masyarakat Makassar, ya publik Makassar. Waktu itu belajar banyak bahwa apa yang tidak mereka dapatkan dari buku sejarah di pendidikan formal tentang hubungan orang Makassar dan suku. Uh, apa, suku lainnya di beberapa tempat di Australia Utara uh, dibuka kesempatannya oleh proyek-proyek kreatif uh, berbasis uh, seni dan kebudayaan seperti ini, dan 10 tahun kemudian seorang uh, sutradara teater dari Darwin kembali. Meng workshop apa pertunjukan di 2013 ini setiap kali kami mengatur uh, fokus group discussion ya dan workshop dengan teman-teman di Makassar uh, apa yang mereka bayangkan tentang Australia itu adalah sama dengan Australia yang dipresentasikan oleh buklet-buklet pendidikan tinggi yang banyak sekali beredar di Indonesia jadi tentang uh, world class universities. Kemudian kalau kita lihat booklet TNU, booklet Monash, booklet di uh, University of Melbourne itu kan ada kampus yang sangat canggih, mewah, perpustakaannya lengkap, terus ada mahasiswa yang duduk-duduk ya di uh, di rumput kampus. Itu ya kulit putih dan beberapa Asia dalam arti ini Cina, teman-teman uh, international students dari Cina, dari Asia Tenggara dan uh, termasuk Indonesia tentu saja. Tidak ada gambar orang uh, suku asli Australia dalam buklet-buklet pendidikan ini dan ini saya kira merupakan salah satu temuan menarik ketika kita mengadakan serangkaian survei uh, untuk merayakan hubungan bersejarah ini bahwa uh, anak muda generasi muda Indonesia di kota besar seperti Makassar uh, di tahun 2013 itu memang mindsetnya itu pengen ke Australia pengen punya teman Australia kulit putih uh, pulang mungkin sehingga di Victoria Market di uh, di Melbourne atau di Pedi Market di Sydney membeli souvenir bumerang yang sudah pasti palsu ya atau buatan Cina dan kembali ke negaranya jadi ingin merasakan pengalaman tinggal di negara kulit putih dan um, me, um, menikmati atau mengecap sistem pendidikan yang uh, berkualitas ya dan world class universities itu kesempatannya dibuka dengan beasiswa yang memang disiapkan oleh pemerintah Australia yang sangat banyak. Tapi dari tahun ke tahun ketika organisasi saya di Makassar mencoba mulai merayakan pekan suku asli dan Torres Island, people Australia di Indonesia, semakin kita tahu bahwa memang apa yang ada dalam benak kebanyakan generasi muda Indonesia tentang Australia, aspirasi mereka, mindset mereka tentang Australia itu tidak punya elemen hubungan bersejarah ini. Dan untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne, memang hampir sangat sedikit yang punya pengalaman berinteraksi dengan suku asli Australia dan uh, ini kemudian 2014 ada seorang uh, penyanyi uh, bernama Jeffrey uh, Gurumol Yunupingu sudah almarhum dia uh, adalah penyanyi aborigin yang paling berhasil di Australia tampil di uh, Makassar Jazz Festival di depan sekitar uh, 2000-an uh, penonton membawakan lagu yang berjudul Bayini Bayini dalam bahasa Makassar artinya perempuan karena uh, Dewi penjaga tanah suci Bawaka di Yirkala bagi suku Yonggu itu memang seorang perempuan dan bernama Bayini. Hikayatnya sangat kuat di dan masih hidup di tengah masyarakat Yonggu bahwa Bayini ini adalah seorang perempuan yang ikut dalam salah satu pelayaran pencari teripang tapi sebelum kapalnya sandar di apa di pantai, Bayini ini tiba-tiba naik ke, apa, ke ujung apa berdiri, ya. Jadi, dia tuh jelas sekali adegannya dalam cerita keluarga-keluarga di suku Yonggo bahwa Mbak ini kemudian berdiri di geladak, terus dengan tangannya terangkat ke atas dan membawa sebuah parang panjang, dan berusaha untuk melarikan diri. Jadi, cerita yang dijelaskan dalam hikayat keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi menggambarkan bahwa yang menjaga tanah mereka sampai hari ini adalah bayi ini tadi. Dan bayi ini berperan untuk menjaga mereka dari hal-hal buruk yang tidak terlihat tentu saja. Jadi ketika kami datang lagi, saya datang ke bawah ke tahun 2018, itu kita harus mengikuti serangkaian upacara untuk berkomunikasi dengan bayi ini. Dan waktu itu karena rombongan kami berasal dari Makassar, upacaranya agak spesial ya karena dianggap bahwa kami itu uh, akan disayang oleh bayi ini karena kita berasal dari uh, asal yang sama. Tapi yang terjadi justru kami dianggap membawa uh, cukup banyak uh, cobaan yang katanya itu artinya bayi ini kurang suka dengan kehadiran salah seorang dalam rombongan kami, yaitu karena ada seorang perempuan dalam rombongan kami yang statusnya itu masih gadis ya, belum menikah bayi ini kurang suka dengan orang yang belum menikah karena dia cemburu, jadi banyak sekali hal yang kita harus ikuti selama uh, upacara itu. Nah uh, terakhir ini milestone-nya, yang terakhir adalah bujung ya, bujung ini dalam bahasa Makassar artinya uh, sumur ya uh, Jadi kalau tadi melihat foto uh, keramik yang sudah pecah-pecah itu sebenarnya pelaut Makassar di dalam uh, kapalnya itu membawa banyak sekali gerabah ya dan gerabah itu diisi berbagai keperluan untuk nantinya tinggal selama satu musim uh, budidaya teripang di Australia Utara dan gerabah ini uh, menjadi salah satu simbol persahabatan yang masih uh, apa masih sangat relevan sampai hari ini karena keluarga-keluarga suku Yonggu di uh, Yirkala kalau mereka jalan sepanjang pantai uh, Bawaka itu masih menemukan serpihan-serpihan um, gerabah dan mereka percaya itu adalah uh, gerabah yang dibawa oleh para pencari teripang gitu ini milestone-nya maaf ini agak lama sedikit ya dan inilah boleh ah, dipercepat ya Iya, uh, betul ya. oke okay. uh, jadi uh, itu tadi apa yang terjadi di Indonesia uh, yang juga kalau di Australia sih perayaannya cukup banyak ya apalagi di Australia Utara. Tapi di Indonesia memang harus selalu ada uh, upaya yang sangat uh, apa? sangat uh, besar ya untuk melakukan. Ini saya putar trailernya aja untuk memberi gambaran. Ya, jadi uh, itulah uh, kurang lebih uh, apa gambaran tentang proyek yang kami kerjakan dua tahun itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang-orang uh, di Indonesia melihat ini ya setelah melakukan interaksi dengan uh, keluarga pencari teripang di Australia Utara. Jadi uh, secara umum bisa disebut para uh, seniman dari Makassar yang terlibat itu melihat upaya ini sebagai uh, kesempatan untuk belajar dari nol tentang uh, sejarah ini karena mereka bilang wah saya nggak tahu ini ada ada sejarah yang sangat menarik dan penting seperti ini gitu san itulah yang kemudian uh, menjadi uh, apa menjadi landasan mereka untuk menciptakan karya seni dan juga uh, mengadakan berbagai kegiatan setelah akhirnya menjadi tanda kutip duta-duta uh, uh, kebudayaan baru untuk merayakan uh, warisan teripang ini, gitu. uh, saya punya uh, beberapa uh, apa, video yang bisa nanti dilihat di YouTube Rumata Art Space mengenai karya karya seni yang dihasilkan. Tapi intinya bahwa sementara bagi um, para seniman Australia Utara, kegiatan seperti ini selalu dilihat sebagai uh, pintu untuk menyambungkan mereka dengan nenek moyang mereka di Makassar. Bagi orang Indonesia yang terlibat dalam proses kegiatan kebudayaan seperti ini, itu dilihat sebagai kesempatan untuk mulai mempelajari sejarah nenek moyang yang mereka belum tahu sebelumnya. Nah ini adalah beberapa contoh karya seni yang dihasilkan. Gerabah dari Kabupaten Takalar dikirim ke Yirkala. Kemudian seniman di Yerkala melukisnya. Banyak yang pecah ya karena ini sangat rapuh tapi dibiarkan sebagai simbol tentang hubungan yang sempat retak dan ingin disambung lagi. Beberapa hal yang sangat apa memberi kesan dalam bagi seniman yang sudah pernah difasilitasi berangkat ke Yerkala adalah mereka melihat semua upacara adat itu terasa sekali unsur makassarnya. Jadi ketika mereka mendengarkan nyanyian dan juga tarian, ikut mendengarkan latunan lagu-lagu ya atau disebut manikai, mereka tidak hanya melihat simbol perahu atau teripang sebagai objek kuncinya di sini, tapi juga mempelajari tentang asap. Jadi bagaimana smoking dan juga kegiatan merokok. Dan salah satu yang memang terus dilestarikan dan terus menerus diceritakan, kalau kita mengikuti uh, wisata budaya di Australia Utara, bahwa pelaut Makassar dengan orang-orang uh, Australia uh, di utara, meskipun ada konflik di sana sini, tapi pada dasarnya ingatan yang terus menerus diturunkan adalah bahwa mereka itu uh, diterima sebagai uh, orang yang datang, tidak dilihat sebagai orang asing tapi keluarga sendiri gitu jadi uh, friendly um, relationship kurang lebih seperti itu uh, ini adalah beberapa karya seninya kalau dilihat di sini tuh nggak ada teripangnya sama sekali karena salah seorang seniman justru terkesan pada bagaimana uh, hubungan lintas budaya ini diikat oleh uh, tradisi ber kumpul ya melingkar bersama menikmati senja terakhir sebelum para pencari teripang dari Makassar kembali ke Makassar. Nah inilah tadi yang disebut oleh Pak Campbell. Uh, tentu saja hubungan ini mestinya dalam konteks yang sangat baik dan um, sifatnya itu cukup setara ya karena dalam pelayaran pulang ke Makassar memang tercatat ada orang aborigin yang ikut uh, berlayar ke Makassar dan bahkan singgah di beberapa tempat lainnya. Uh, dalam jalur pelayaran pulang ke Makassar. Ini adalah gerabah dari Takalar yang telah dilukis dan dikirim kembali ke Makassar. Dan lagu yang tadi teman-teman dengarkan itu memang diciptakan khusus oleh para seniman dari Yirkala, dengan merekam suara ombak dan suara angin dari Pantai Losari, karena mereka tuh punya sensitivitas bisa membedakan suara ombak dan uh, angin. Katanya, uh, "Saya tidak putar lagi di sini, ini suaranya seperti ini." Jadi, ini adalah uh, suara ombak Losari yang mereka rekam khusus, dan mereka bawa kembali uh, sebagai uh, kesimpulan. Uh, tadi saya sudah sempat singgung juga bahwa bagi uh, sebagian besar generasi muda Indonesia yang terlibat dalam serangkaian fokus uh, grup discussions yang kami adakan sejak tahun 2013, uh, Australia itu dianggap sebagai tempat yang ideal untuk melanjutkan uh, sekolah. Tapi Australia dalam benak mereka itu memang Australia putih ya, jadi white Australian yang memang mereka cita-citakan untuk bisa dapat beasiswanya, punya kesempatan uh, sekolah lagi di kota-kota besar Australia dan punya pengalaman uh, apa ikut menjadi bagian dari masyarakat barat gitu. Sementara pengalaman mereka dengan uh, Indigenous Australia itu hampir uh, tidak ada ya, jadi sangat sedikit. Kecuali kalau mereka ikut uh, cross cultural program, mereka selalu bilang kami mengikuti acara yang disebut multicultural program ketika ada di universitas Australia tapi sangat sedikit interaksi mereka dengan uh, masyarakat uh, asli. Yang terakhir tentu saja yang ini barangkali penting dalam kaitan jalur rempah bahwa sebagian besar inisiatif ini memang berasal dari Australia, didanai oleh lembaga-lembaga uh, termasuk pemerintah Australia sehingga apa yang dikerjakan ini uh, akhirnya tuh meskipun bisa dinikmati di Indonesia juga tapi jangkauan dan promosinya itu dikerjakan dan memang strateginya bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan sejarah dan juga materi edukasi publik ini untuk publik Australia. Saya kira dengan jalur dengan adanya jalur rempah kita bisa melihat bahwa terdapat kebutuhan untuk melihat lebih banyak inisiatif seperti ini yang datang dari Indonesia sendiri. Sehingga kalau ada Pembangunan perahu Padewakang lagi perahunya itu ada di museum di Indonesia. Sekarang kan Padewakang yang hati marege ya ada di di Darwin gitu kan. Lalu sekarang lagi dibangun lagi satu oleh sebuah LSM Islam yang berbasis di Sydney. Namanya nama proyeknya Before One Seven Seven itu juga sebuah replika Padewakang yang dibangun dengan Sangat serius, sebuah pendanaan besar-besaran untuk membuat film dokumenter tentang masuknya Islam ke Australia lewat para pencari teripang, tapi itu menjadi aset budaya dan aset pengetahuan publik untuk masyarakat Australia. Jadi, saya kira di sini barangkali kita belajar bahwa bagaimana jalur rempah ini akan menjadi momentum untuk menyiapkan materi edukasi publik untuk masyarakat Indonesia sendiri. Demikian, terima kasih baik terima kasih luar biasa ya kita lihat memang dari presentasi yang sangat menarik ini betapa pentingnya hubungan uh, antar manusia people to people relations dan betul itu juga salah satu uh, dimensi atau bagian yang penting dari program jalur rempah ke depan uh, tapi kita harus berlanjut ke pra... narasumber kita yang terakhir Dr. Bedi Aduri teman lama saya dari Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Um, jadi Dokter Dedi merupakan satu di antara sedikit antropolog maritim yang dimiliki Indonesia e, sampai sekarang saya nggak habis pikir Indonesia punya sedikit antropolog maritim arkeolog maritim dan sebagainya yang terkait maritim. Tapi Pak Dedi sudah tiga dekade ikut apa mengarungi perairan Indonesia dan saya kira awalnya adalah kalau nggak salah pelayaran yang bersejarah ekspedisi dan konferensi Jalan Sutra. UNESCO tahun 1990 mungkin saya salah mohon koreksi kalau saya salah tapi kalau betul itu tepat 30 tahun yang lalu jadi sudah 30 tahun sebetulnya Dr. Dedi uh, mengarungi perairan Indonesia mengembangkan pengetahuan atau buda budaya uh, maritim kita. Uh, adapun Dr. Dedi sebetul adalah Dr. Dedi sendiri sebetulnya yang memiliki ide untuk mengadakan webinar internasional ini jadi bukan saya mohon apa Restu ya, ini idenya Dr. Dedi dan saya kira banyak yang akan Dr. Dedi sampaikan dengan waktu yang tinggal sedikit yang tersisa. Dr. Dedi saya persilahkan. Maiknya. Terima kasih Kang Edam. Uh, izin untuk uh, share screen ya. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih semua atas kesabarannya menunggu sudah hampir dua jam ya. Saya ingin melanjutkan uh, pembicaraan dari guru-guru saya. Tiga-tiganya guru saya ini, Tiga meskipun baru, kalau Pak Jim, Pak Campbell, tentu sudah lama uh, saya berguru sama beliau. Saya bertemu Mbak Lili baru saja untuk keperluan ini, tapi apa substansi pengetahuannya khususnya terkait uh, tripang Heritage itu adalah uh, uh, pengetahuan yang saya uh, kurang pahami. Jadi saya belajar juga dari beliau. Nah, saya akan memanfaatkan presentasi dari tiga guru saya ini untuk keperluan saya sendiri dengan cara memasukkan substansi pembicaraan mereka ke dalam konteks rekonstruksi jalur rempah yang sedang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Kebudayaan ya, Uh, saya kira saya tidak akan mengulang apa yang sudah dikatakan Pak. Itu tadi, pada intinya, Dirjen Kebudayaan lima tahun ke depan sedang mencoba uh, mengimplementasi program uh, jalur rempah, yang pada intinya adalah merekonstruksi, merekonstruksi cultural corridor atau cultural uh, seascape yang uh, berbasis pada. Uh, term, term yang dipakainya uh, uh, tripang ya, uh, maaf uh, spice atau rempah-rempah. Tetapi uh, konsep ini dibuka pemahamannya tidak hanya untuk fisik rempah, tapi hal-hal yang terkait dengan komunitas lain, bahkan cultural values yang diproduksi oleh Indonesia dan dipertukarkan di lokal Indonesia maupun uh, global. Pada intinya ini adalah usaha merekonstruksi atau respecting the past kalau kita lihat uh, bagian bawah dari slide ini tapi kita uh, akan buktikan bahwa pembicaraan jalur empat tidak hanya bicara of the past tapi kalau kita bicara tentang culture uh, tripang heritage kita membicarakan masa sekarang juga dan masa yang akan datang pembicara di konsep pertama atau utama dari rencana program itu sendiri menggunakan konstruksi uh, Uh, sejarah itu untuk keperluan-keperluan kontemporer -keperluan, uh, uh, pembangunan tadi dikatakan misalnya uh, pendidikan karakter maupun uh, usaha-usaha ekonomi. Nah kebetulan saya menjadi bagian dari uh, apa namanya kelompok kecil yang diminta untuk merumuskan kira-kira gimana sih merekonstruksi Uh, apa uh, spice route itu ini yang sedang kami diskusikan ya kurang lebih secara skematik uh, seperti ini jadi pada intinya kita mau mengkonstruksikan seperti ini dengan mengidentifikasi motif atau drive yang membuat orang perseorangan atau sebuah kelompok foksel bergerak dari satu tempat ke tempat lain baik uh, secara temporal maupun permanen dengan rute-rute tertentu uh, uh, tentu saja dan tentu saja orang-orang persoalan maupun sosial grup itu pada saat pindah membawa socio cultural loads bersama mereka. Nah, interaksi perpindahan mereka kemudian uh, apa bertemu bermuara pada pertemuan dengan kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain uh, yang tentu saja menyebabkan atau memfasilitasi interaksi yang karena recurrent interaksinya kemudian dia membuahkan kebudayaan-kebudayaan baru atau hibrid, kemudian sistem sosial baru atau hibrid atau identitas baru atau hibrid. Nah, setelah kita bisa merekonstruksi ini, diharapkan kita bisa mengabstrak, abstrak ya, men menemukan, menemukan kali outstanding, buat saya sih outstanding values saja sudah cukup. Syukur kalau kita menemukan outstanding universal values karena tujuan akhir dari program ini salah satunya adalah mempropos jalur sutra ini menjadi World Heritage ya. Outstanding values itu kita bisa manfaatkan untuk pemanfaatan keperluan keperluan saat ini atau kemanfaatan saat ini. Kurang lebih ini yang dimaksud. Sementara ini kita diskusikan dengan Spice Route. Mari kita lihat apakah apa, tripang uh, Heritage ini bisa masuk ke dalam konteks seperti ini atau enggak. Kita mulai dari sini, misalnya tadi sudah uh, dijelaskan Pak uh, Campbell, kemudian Pak Jim juga bahwa ini, heritage ini didrive oleh call atau demand tripang uh, uh, dari Cina yang berawal pada awal, -awal abad 17-an, saya nggak akan uh, menjelaskan secara lebih rinci lagi, yang kemudian Indonesia juga menjadi bagian dari uh, bisnis ini atau industri ini, tidak jauh sesu tidak lama setelah dimulainya apa apa konsumsi uh, tripang di Cina sendiri abad uh, 17 itu. Yang kedua, kalau kita perhatikan siapa saja yang terlibat di dalam industri tripang khususnya yang ke benua Australia tetapi secara umum juga di Indonesia. Kalau kita perhatikan Pak Jim uh, menulis satu laporan cukup panjang tentang siapa saja yang terlibat itu, kita bisa mengidentifikasi orang Bajo. tadi juga dipresentasikan Pak uh, Jim, orang Makassar, orang Bugis, Buton, Madura dari ras orang Alor. Jadi kalau kita lihat ini, itu hampir semua maritime ethnic group di Indonesia terlibat di dalam apa uh, usaha trip tripang ini. Jadi kalau kita apa namanya lihat kekayaan atau social cultural loads dari bisnis ini atau industri ini atau heritage ini dalam konteks kita itu sangat kaya. Kita lihat dari masing-masing etnik grup punya apa, kapal atau boat-boat sendiri yang khas, di dalamnya tentu saja ada pengetahuan uh, dan skill tentang boat building, navigation, knowledge and skill, fishing knowledge and skill, knowledge on ecosystem and resources di tempat-tempat yang mereka eksploitasi, sailing and fishing organization, sharing system, dan lain-lain. Kalau mereka bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain, seperti yang akan saya contohkan di Rote, misalnya, di dua komunitas di Rote, mereka juga terlibat di dalam cultural exchange, cultural exchange dalam pengertian utuh kebudayaannya, bukan hanya hal-hal yang terkait dengan tripang saja. Sekarang, kalau kita lihat rutenya secara uh, apa namanya, uh, spasial ya, uh, dan implikasi bu, kebudayaannya sebelum. Uh, uh, larangan uh, apa uh, dari pemerintah Australia yang diimplementasikan secara strik sejak tahun uh, 1907 itu adalah pelayaran terakhir dari nelayan kita ke benua Australia, ya mendarat di benua Australia ya kita lihat rutenya kita lihat asalnya dari satu tempat yaitu uh, apa namanya uh, Makassar. Se saya ingin cat beri catatan. Di sini, bahwa yang ingin saya highlight di sini adalah tadi relasi uh, 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 inter-ethnic group di dalam Indonesia sendiri. Kalau tadi uh, Pak uh, Campbell dan juga uh, Bu Lili meng-highlight relasi antara apa yang dari ini, group dari Indonesia, khususnya apa yang uh, disebut demakasan, dengan orang-orang uh, First Nations di Australia, khususnya di Northern Territory. Saya yang ingin hak saya, lain-light dengan menunjukkan ini adalah interrelation antara maritime etnikus di Indonesia. Kita lihat apa rute-rute ini telah memungkinkan orang-orang yang berbasis di Makassar ini berhubungan dengan orang suku-suku bangsa lain di, di Indonesia, dan cultural exchange di antara mereka juga terjadi. Sayang, saya belum menemukan studi antropologi yang menunjukkan apa sisa-sisa uh, dari itu tapi studi arkeologi dan sejarah telah menunjukkan bahwa memang itu terjadi historically. Sesudah pelarangan di Australia tidak ada lagi pelayaran ke yang mendarat di benua Australia tapi masih sampai uh, sekarang mungkin tidak sampai sini lagi ya masih di daerah perbatasan khususnya yang legal di MOU box tetapi masih terjadi uh, apa Uh, pelayaran atau uh, eksploitasi tripang yang bersumber dari apa wilayah-wilayah yang berbeda ya kita lihat dari Raas ini dari Makassar tentu masih ada tapi dari tempat-tempat lain juga ada jadi ini menunjukkan terjadinya apa namanya keterlibatan tambahan dari suku-suku bangsa lain uh, dalam uh, uh, ranah uh, bisnis ini atau kar yang ujungnya adalah Eh, eh, tripang Heritage ini. Nah, saya ingin mendiskusikan secara spesifik karena ini apa namanya eh, menjelaskan secara agak clear relasi interetnik groups yang eh, di create atau yang tercipta di Indonesia sendiri terkait dengan eh, apa Tripang bisnis ini. Ini adalah tadi Pak Jim eh, sudah menjelaskan eh, apa pemukiman orang eh, Bajau Uh, tetapi juga ada orang uh, Bugis dan Buton dan Makassar sedikit di situ yang sebenarnya mengawali uh, ini tripang uh, uh, eksploitasi tripang pindah dari tempat lain ke ini tapi ini juga menunjukkan bahwa establishment uh, settlement ini men trigger apa cultural extreme di antara tidak hanya di antara orang-orang yang tinggal di apa uh, Kampung ini yang terikat oleh uh, apa agama Islam. Saya, saya kira uh, Bapak Ibu hafal ya di Indonesia Timur itu komunitas dengan uh, afiliasi agama yang berbeda-beda cenderung uh, bertempat tinggal yang berbeda. Tetapi mereka juga menghubung berhubungan dengan orang-orang asli rotenya sendiri dan cultural exchange di situ utamanya misalnya terkait dengan keahlian apa namanya menangkap ikan, keahlian membuat perahu dan lain-lain ditularkan dari orang-orang uh, uh, apa namanya uh, pendatang ini kepada orang-orang lokal. Yang ini menarik di Olaba. Ini salah satu kampung Islam juga yang di, di establish oleh orang-orang Buton dan kemudian uh, mix dengan beberapa apa uh, suku bangsa yang lain yang juga untuk sebenarnya awalnya mereka berdagang ya, bukan tripang tapi mereka sejak tahun 80-an kalau nggak salah ya, Pak Jin terlibat dalam sesudah orang Papela switch ke Hiu, uh, uh, mereka yang take over uh, uh, penangkapan uh, tripang ke MOU box ya. Yang menarik dalam sejarah mereka adalah ini. Jadi benar-benar mereka menjadi komunitas yang hibrid. Meskipun dia orang Olaba ada di settlement yang terpisah dari kelompok lain ya di dari apa dusun lain di komunitas desa Oelua itu tetapi mereka benar-benar terintegratif. Mereka terlibat dalam misalnya orang Olabai uh, ini diberi hak, diberi hibah lahan untuk uh, pemukiman mereka dan lahan pertanian oleh apa yang disebut Pak Jim traditional domain di Rote. Jadi mereka punya wilayah wilayah yang uh, di diberikan kepada atau dihibahkan kepada komunitas itu. Ada contoh lain ya, ada uh, juga tarian uh, yang memiliki nama rote tapi sebenarnya berafiliasi dengan Buton. Hal-hal yang seperti itu. Itu yang saya ingin highlight bahwa jadinya di antara orang Indonesia itu sendiri ada cultural exchange, integrasi, integrasi uh, sedemikian rupa sehingga terjadi kalau tidak bisa katakan sebagai hybrid identi uh, new identity mungkin kita bisa menyebutnya hybrid identity. Artinya apa, -apa namanya uh, tradisi heritage ini uh, melahirkan relasi-relasi uh, uh, positif di antara suku-suku uh, bangsa yang terlibat di dalamnya. Termasuk dalam contoh olaba itu saat kekerasan uh, antar kelompok abu terjadi, di sini orang-orang Kristen uh, uh, dan Muslim itu saling melindungi, misalnya hal-hal seperti itu. Nah, tadi Pak Campbell sudah menjelaskan, memberikan contoh-contoh foto -contoh yang lebih baik dari ini, bagaimana ini berkontribusi dalam hubungannya dengan relasi orang-orang Indonesia dengan orang aborigin, dan bagaimana itu telah menciptakan uh, kebudayaan hibrid atau kebudayaan baru uh, di atas menunjukkan saling kunjung mengunjung bahkan saling kawin mengawin di antara mereka yang menarik dalam konteks Australia adalah bahwa heritage ini juga di, di, digunakan apa namanya sebagai dasar dari orang-orang aborigin untuk mengatakan bahwa sebelum white Australia datang atau ya itu mereka bukanlah isolated communities saya kira proyeknya Lili sedang membuktikan bahwa yaitu Global Network of the First Nations ya Bulili menunjukkan bahwa itu adalah realitas. Jadi naratif sejarah sekarang yang didominasi oleh sejarah uh, Western arrival diawali dengan itu sedang dikoreksi dengan mengangkat cerita-cerita seperti ini. Uh, nah, saya masih uh, uh, in search kalau mengidentifikasi apa sih outstanding value-nya dari sini. Ini yang sebelah kiri adalah apa namanya kriteria-kriteria dari uh, UNESCO tentang Universal uh, Outstanding Value yang lebih cocok untuk uh, tangible culture. Kalau kita bicara tentang culture uh, 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 corridor mungkin lain, tetapi secara substansi barangkali kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa melihat bahwa dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa uh, uh, teri tripang heritage, rich of maritime culture. Tadi saya menyebutkan hampir semua suku bangsa yang berorientasi ke maritim itu tumplek ke sana. Jadi kita bayangkan uh, apa kekayaan cultural yang terjadi di, di, situ. Connecting and integrating people of different culture backgrounds. Saya uh, tadi Pak Campbell dan Bu Lili menjelaskan bagaimana interconnectivity connections yang terjadi uh, apa antara orang-orang Indonesia dan orang Aborigin dan sentimen yang terbangun dan bagaimana sekarang itu di maintain. Saya tadi meng-highlight bagaimana itu juga menciptakan good connections di antara orang-orang uh, uh, suku, khususnya suku bangsa maritim di Indonesia dan orang-orang yang menjadi uh, pos-pos komunitas atau host-host pada saat mereka terlibat dalam uh, industri ini. Uh, hybrid social culture crisis merupakan bagian dari itu. Nah ini yang bagian yang kedua, bagaimana kita mensustain Uh, tripang heritage ini. Yang pertama tadi saya kira sudah dijelaskan oleh B. Balili adalah gerakan apa uh, cultural movement yang uh, merenacting apa ataupun uh, merevitalisasi sentimen-sentimen di antara apa uh, uh, orang-orang aborigin dengan orang-orang yang secara uh, kategorikal kita sebut demakasan yang terjadi dari berbagai bangsa ini adalah ekspedisi tahun ini awal tahun ini eh, yang dilakukan apa eh, pelayaran ke Australia disambut oleh orang-orang eh, aborigin di sana salah satu apa eh, bentuknya tapi tadi eh, Bu Lili mengatakan banyak usaha lain yang mencoba eh, mensustain ini dari sebagai dari perspektif atau dalam bentuk gerakan kultural ya. Yang kedua adalah memelihara apa namanya perikanan tripangnya itu sendiri. Nah kita tahu bahwa sumber daya tripangnya sendiri sudah ada beberapa catatan hasil hasil penelitian yang menunjukkan sebenarnya sedang beberap gelajar eksploitasi sudah terjadi. Karena itu kita tidak lagi hanya tidak lagi bisa hanya mengandalkan apa stop di laut tetapi kita harus memikirkan uh, culture-nya budidayanya nah kebetulan tiga atau mungkin selama empat tahun yang lalu sejak 2013 sampai 2019 saya bersama teman-teman di uh, kedepiutian ilmu sosial dan uh, apa kemanusiaan di Lipi bersama dengan teman-teman uh, dari uh, Marine Bio Industry uh, Pusat Penelitian Oceanografi itu melakukan semacam try-out budidaya tripang yang kebetulan memang uh, sudah teman-teman di Lombok basisnya itu sudah melakukan setelah berhasil melakukan hatchery dari uh, uh, tripang ya saya beri catatan di sini saya mendapatkan bahan-bahan ini dari Pak Putra dan Mbak Lisa Terima kasih kayaknya dua beliau ada di sini Hatchery teman-teman di uh, Marine Bioenergsy itu sudah berhasil melakukan hatchery uh, tripang uh, di sana tapi hanya satu spesies saja ya skabra dan karena itu memang relatif mudah di culture dan juga harganya kurang lebih ada di pertengahan ya di range harga tengah di antara range harga harga di uh, tripang di dunia internasional khususnya di Cina ini beberapa fasilitas uh, uh, laboratorium mereka dan hasil dari uh, hatchery yang mereka kerjakan ini uh, siap di uh, apa di distribusikan ke komunitas. Kami melakukan percobaan di Lombok Timur ya, bekerja sama dengan komunitas membesarkan uh, tripang dalam bentuk-bentuk seperti ini. Sementara cage-cage uh, di uh, teluk yang terlindung dari uh, apa namanya uh, ombak besar. Uh, nah, kami telah berhasil uh, memanennya percobaan ini uh, tahun pertengah akhir tahun 2019 kurang lebih apa 50 yang kami lihat survival so rate dari apa namanya tripang yang kami pelihara di sana tapi yang menarik sebenarnya selain dari apa yang bisa kami panen dari tripang itu ya itu kami mendapatkan laporan dari nelayan-nelayan di sekitar situ bahwa setelah ada percobaan ini, mereka menemukan tripang-tripang sejenis di wilayah yang eh, di luar wilayah hatchery, eh, di, wilayah, di luar wilayah tryout ini, tapi masih berdekatan. Jadi kami memperkirakan jangan-jangan banyak yang lolos dari sini. Jadi apa yang kami temukan 50% survival rate itu sebenarnya hanya yang ada di kandangnya saja, tapi sebenarnya yang hidup lebih dari itu. Memang secara teoritis kami mengkalkulasikan survival rate-nya itu bisa mencapai uh, 70%. persen. Uh, dengan itu kalkulasi ekonominya kalau kita apa namanya membesarkan 2.500 ratus uh, anakan uh, uh, tripang kita 8 sampai 1 tahun, ya bulan sampai tahun bisa memanen sebanyak enam uh, uh, 600 kilogram, dengan harga di uh, Makassar itu kita bisa dapat uang sebesar apa 60 juta jadi dari segi ekonomik masih memungkinkan uh, kita memungkinkan sekali barangkali uh, harus menyebutkannya untuk dilakukan uh, hatchery seperti uh, budidaya seperti ini dan usaha ini sudah sudah berhasil sebenarnya menstimulasi pengusaha untuk terlibat di dalam usaha uh, apa namanya hatchery dan apa pembudidayaan ini. Ini adalah kebetulan perusahaan itu mendirikan hatchery-nya di Lombok juga dekat lokasi kami kegiatan kami. Ini adalah konstruksi yang mereka sekarang hampir selesai. Seharusnya tahun lalu selesai tapi karena apa Covid-19 saya kira ter uh, terbengkalai. Ini kurang lebih uh, apa namanya target apa produksi mereka. Jadi cukup banyak. Ini perlu dicatat ini baru satu saja ya eh, apa, eh, perusahaan yang tertarik untuk ini dan juga saya baru menceritakan satu saja eh, apa balai pengadaan bibit ya di yang kebetulan di Lipi saya yakin di KKP juga ada eh, setidaknya dua atau tiga eh, balai yang seperti itu yang juga memproduksi pang. jadi sebenarnya kemampuan kita untuk memproduksi bibit sudah ada nah memang ini sementara percobaannya masih di Indonesia bagian tengah ya, tapi di Indonesia bagian timur menurut saya bisa juga dengan karena ini bisa dikawinkan dengan konsep-konsep dan praktek-praktek pengolahan berbasis tradisi. Kita tahu di Indonesia bagian timur praktek-praktek hak ulayat laut dan sasi itu agak umum. Bahkan di Rote sekarang sedang ada usaha-usaha merevitalisasi apa yang disebut dengan apa tradisi Uh, Wah lupa sekarang tiba-tiba. Papanduk kalau tidak salah namanya. Ini mencoba merevitalisasi praktek tradisional pengolahan uh, sumber daya yang basisnya di darat tadinya, tapi diadopsi untuk juga di laut. Jadi ini secara sosial juga bisa dimungkinkan dengan tentu saja proses-proses yang um, partisipatif uh, melibatkan komunitas. Kalau sendiri, Max, Pertama, Tripak heritage an example of spice root. Saya coba tunjukkan di bagian pertama dari present saya. It's unique for its sustainability. Jadi bukan sejarah, tapi masih realitas yang apa namanya terjadi sampai saat ini dan itu sudah berlangsung selama empat abad kalau kita hitung 1720 sebagai awal dari kegiatan ini meskipun ada juga estimasi atau perkiraan yang lebih mengalami uh, meng, estimasi kegiatan ini lebih awal atau sebenarnya bisa dipastikan kalau di Indonesia memang lebih awal. Kemudian political economically ini ceritanya adalah independen dari colonial history yang kalau kita lihat apa mendominasi cerita tentang spice route itu sendiri. Kalau kita hitung spice route spice-nya sebagai apa fisik commodities ya, cengkeh, pala dan lain-lain. Yang menarik tadi saya juga garis bawahi Justru sejarah ini, uh, heri apa namanya, tripang heritage di Australia dipakai untuk uh, mengcounter counter the dominant colonial history, naratif tentang uh, sejarah Australia. Tadi saya jelaskan bahwa proyek uh, Bully, Lisa Kira, mencoba meng, apa, uh, mengangkat atau menelusuri sejarah uh, koneksi orang-orang aborigin dengan dunia global sebelum kedatangan uh, white Australians. Kemudian terakhir efforts untuk atau kemajuan ke, ke, kebudayaan untuk uh, mempertahankan sustainability dari dan kemanfaatan dari uh, tripang heritage ini setidaknya harus mengadres tadi isu-isu uh, uh, yang terkait dengan atau gerakan cultural revitalizations dari heritage ini karena relasi fisik antar utamanya relasi fisik antara the, the tripangers dari Indonesia dengan apa uh, Australian Aboriginal sudah tidak terjadi lagi uh, tetapi cultural connections masih uh, apa terpelihara seperti diceritakan eh, Ibu Lili tadi sayangnya masih didominasi oleh gerakan gerakan yang diinisiasi dari Australia di kita dari Indonesia masih kurang kemudian yang kedua adalah mensustain the industri tripangnya sendiri utamanya menswitch dari karena tekanan yang berlebihan ya eksploitasi sumber dayanya sendiri kita sudah harus menswitch dari orientasi yang melulu kepada uh, the wild capture kepada budidaya dan itu mungkin baik dalam konteks uh, apa demand-nya uh, dari Cina seperti Pak Jim katakan tadi jelaskan tadi Uh, maupun dari segi teknis uh, dan sosial uh, di Indonesia sendiri. Saya kira itu terima kasih. Kak baik, Dar, silakan. Ya baik, terima kasih. Wah ini seru ya, uh, luar biasa kita lihat kalau bahasa uh, istilahnya Mas Fajar dari Lipi Assembly ya, bagaimana Street Pang ini bisa membangun Assembly yang begitu rupa, bukan hanya menghubungkan Australia dan uh, Tiongkok, tapi juga berbagai suku bangsa dari Indonesia. Saya jadi bisa membayangkan, so, mungkin di zaman dulu, di sebuah rumah kopi di Makassar, orang dari segala suku bangsa, bangsa duduk sama-sama. Gitu ya, ada pedagang keripang, pedagang cengkeh, pedagang-pedagang yang lain. Gitu ya, berinteraksi itu saling bercerita tentang laut. Aneka cerita tentang laut yang, yang luar biasa, gitu ya. Jadi, bagaimana ini bisa menjadi? sebuah assemblage di dalam interaksi antara manusia yang terkait dengan jalur rempah luar biasa. Tapi mungkin juga saya bermimpi. Nah, kita masih ada waktu sedikit. Saya tahu di Australia sekarang sudah jam 7 ya, kalau nggak salah hampir jam 7. Um, ada beberapa pertanyaan dan saya lihat juga aktif kita di ruang Q&A. Sudah ada pertanyaan yang juga dijawab. Saya persilahkan teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan lain. Saya sudah mencatat ada beberapa. Saya mulai saja dari Ibu Lin, Ibu atau Bapak, saya nggak bisa. Lince Pelu, Pelu, ya. Eh, untuk Pak Dedi eh, terkait dengan tadi dikatakan bahwa di roti terjadi assemblage tadi ya. Apakah Bagaimana atau mungkin perlu dijelaskan juga bahwa hubungan-hubungan antar suku bangsa di sana juga tidak setara. Jadi bukan hanya antara uh, di dalam soal dalam zaman penjajahan antara penjajah dengan yang dijajah, tetapi juga di dalam relasi yang terjadi <tuh> terkait dengan perikanan uh, seripang itu ada hubungan patron klien misalnya yang terjadi antara orang Bugis Makassar dengan orang rote di mana orang rote mungkin kebanyakan menjadi ABK menjadi uh, bukan si pemilik dari usaha tersebut. Ini untuk Pak Dedi ya, barangkali bisa dijabarkan lebih jauh soal hubungan patron klien ini atau lebih umum tentang hubungan yang terjadi antara suku bangsa. Apakah setara ataukah ya tadi tidak setara dan seterusnya ya. Lalu uh, ada pertanyaan eh uh, ini tadi Bu Dania Sita Dewi mengangkat tangan untuk bertanya. Kita tunggu nanti Ibu Dania silahkan langsung uh, kalau memang sudah terhubung lagi. Tapi sementara untuk Pak Dedi silahkan. Bagaimana hubungan-hubungan uh, yang ada di roti dan sebetulnya di tempat-tempat lain juga? Entah. Ya, terima kasih eh, Usi Lince, teman sejawat juga, eh, apa eh, muridnya Pak Jim, sama Pak Tungteri. Saya kira ya, apa eh, dalam konteks eh, industri perikanannya sendiri, relasi antara eh, mereka sebagian relasi patron clients yang dibawa oleh kelompok kebudayaan-kebudayaan dari Sulawesi Selatan itu eh, apa eh, memang harus menjadi catatan tetapi relasi di antara mereka tidak hanya melulu eh, relasi yang terkait dengan usaha perikannya sendiri. Misalnya memang ada perbedaan eh, kalau kita membandingkan antara relasi komunitas di eh, Papela dengan di Olaba ya. Olaba itu lebih lebih integrasinya lebih kuat dibandingkan dengan uh, apa nih, di Papela. Di Papela ada ikatan yang yang lebih eksklusif ya di, di internalnya yang diikat oleh relasi patron klien itu. Ya, jadi relasi orang komunitas uh, komunitas Papelanya sendiri dengan komunitas lain yang orang uh, Rote asli dalam tanda kutip tidak seperti se liquid se apa namanya? se apa namanya? Se sekuat relasi antara orang-orang eh, apa namanya? pendatang ya di eh, eh, di Olaba atau desa Luwak. Saya kira Pak Jim bisa membantu untuk menjelaskan realitas ini lebih detail. Dari saya segitu segitu dulu. Saya ya, terima, terima kasih Pak Deddy. Silakan Pak Jim. Oke, okay. kan saya kira bedanya seperti tadi Deddy jelaskan itu ada beda di antara papela di mana sistemnya lebih patron-client dengan sistemnya di oilaba dan kalau saya lihat di oilaba sekarang atau pada waktu saya selidiki beberapa tahun yang lalu hampir sebanyak orang roti asli dari desa dari kampung Punihuk ha 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 hampir sama banyak daripada orang uh, Oelaba dan memang ada hubungannya uh, Kristen uh, Islam yang agak erat dan tidak tidak sebab tidak sebanyak konflik seperti terjadi uh, di Papela. Nah itu saja. Baik. Ya, <coughs> Kang Dedi ada yang mau ditambahkan? Udah dulu. Terima kasih okay. banyak. Oke, okay, ya Sambil menunggu, jadi uh, tadi Ibu Danias Putra Dewi ternyata uh, bukan mengangkat tangan, tidak sengaja kepencet katanya. Saya ada pertanyaan tapi sambil menunggu teman-teman yang lain ini mungkin untuk Pak Campbell. Kalau kita lihat dan juga mungkin eh apa namanya presenter yang lain. Kalau kita ingat sejarah perdagangan komoditas jarak jauh long distance trade of commodities itu ada kecenderungan untuk mereduksi nilai menjadi satu. Biasanya harga Sementara kita lihat bahwa apa namanya nilai dari perdagangan atau interaksi yang terjadi karena perdagangan tripang itu ada begitu banyak gitu ya kalau kita lihat di Ibu Yulian Farid. Nah bagaimana ya kita bisa menjelaskan padahal tripang tadi Prof Campbell menjelaskan bahwa tripang itu dimakan terutama atau dikonsumsi terutama oleh orang Cina, orang-orang Cina yang di pasar ekspor yang jauh di sana gitu ya. Bagaimana Tripang bisa membangun begitu banyak nilai yang kemudian muncul di pantai utara Australia? Ini mungkin untuk Pak Campbell, tapi boleh juga yang lain. Silakan. Um, we'll the answer is we do not know. Okay. <laughs> <laughs> but, but what we know is in China. They liked to eat tripang right. maybe in, from seventeenth, six and seventeenth century on. Somehow people came to uh, Nusantara to, and found all sorts of products that would be could be sold in to the Chinese that the Chinese would want to consume, and and many other things, of course, for for hundreds of years, pepper and. Uh, um, Wood and, and so on, or all, all the trade going right back to, to Song times. Um, now somehow, then people found tripang in, in uh, the archipelago, uh, found, and worked out how to to process it so that it could be traded, because it had to be cooked and dried. And then they found it, as the as Bart Jim was saying, there were scouts. Round Roti Kupang uh, and then down to Pulau Pasir um, in the 18th century. Then they found it all in, a, in Arnhem Land in about 1780. So the knowledge was cumulative, but we do not know exactly how it was found out. And Aborigines in Australia had no use for it. So they did not they did not eat it, they did not know how to cook it that all had to be shown um, so we can never know exactly right right i saw a uh, prof Jim, uh, as raising his hands. silakan pak jem ya yeah, saya kira kita harus ambil pandangan lebih luas right. kalau bicara mengenai tripang kita sedang bicara mengenai makassar sebagai pusat tetapi sebelum makassar uh, Tripang sa sudah diambil di Filipina Selatan, dan di situ dipakai nama Balatan, Balatan, itu untuk Tripang, dan ada ekspor saya kira lewat Manila ke China. Selain daripada itu, kalau kita lihat ke Indonesia Barat, bahasa Melayu kata untuk Tripang, bukan Tripang, tetapi Gamat. Dan Kalau lihat di, misalnya, Langkawi, Langkawi di Malaysia, mereka bangga sekali atas semua produk-produk uh, tripang yang mereka gunakan dan jual sekitar Langkawi. Dan kalau kita lihat pada suku Madura. Madura pada waktu Madura masih ikut berlayar cari tripang nah hampir sekarang sudah hampir hampir selesai cuma beberapa perahu uh, yang bisa di yang masih cari tripang dari dari uh, ras tapi dulu pada waktu ada lebih banyak ada ada, ada. flotilla Madurese perahu mereka ikut satu musim dan mereka ambil tripang di Sumatera, ambil di bagian uh, Kalimantan, lantas menuju ke Indonesia Timur, semua ikut satu musim dalam satu tahun. Jadi, bicara mengenai tripang itu kan satu satu hal yang khusus dan saya kira kan Katanya, tripangnya asal dari dari Sulawesi. Oh ya, yeah. ya, yeah. yeah, betul. <laughs> tapi tidak ada bukti untuk okay. uh, dagang antara Manila dan China. Uh, dan uh, tidak ada bukti untuk perdagangan tripang di, di Indonesia Barat sebelum kira-kira... Uh, abad ke-18. Oke, okay, Ibu Lili, Dokter Lili, mungkin mau tak menambahkan? Ya, saya barangkali nambahin sedikit di soal bahwa kenapa untuk teripang ini tuh tidak tereduksi ke komoditas dan harga dan transaksinya saja, ya. Karena kita lihat, ketika sudah terbangun pola, di mana mencari teripang dari Nusantara datang di waktu tertentu, kemudian... Tinggal secara temporer untuk menangkap, mengolah, sehingga siap untuk dibawa kembali sebagai komoditas yang siap dijual ke Makassar bagi uh, masyarakat uh, suku asli Australia, di, uh, khususnya yang di Australia Utara, itu dianggap sebagai suatu apa ya dia membawa uh, ide baru, pengalaman baru, pengetahuan baru dan barang-barang baru kan dan itu uh, menjadi sangat kuat uh, sebagai sebuah pola yang akhirnya meluas menjadi uh, bukan hanya dilihat perdagangan dan menarik kalau melihat uh, Pak Campbell itu selalu mengingatkan kita ya bahwa kita jangan sampai terjebak untuk mengglorifikasi peran suku uh, suku asli Australia ini kan ya Pak Campbell ya. Makanya Pak Campbell itu tidak menggunakan kata tripang uh, tripang trade, dia lebih selalu memilih uh, tripang industri. Karena proses industrinya terjadi di Australia Utara dengan bukti yang menurut Pak Campbell sangat sedikit di mana orang-orang uh, aborigin uh, ikut dalam uh, membantu uh, industri tersebut. Karena armada yang datang ke Australia Utara itu sudah lengkap banget, jadi itu ibaratnya mereka cuma uh, sudah dapat informasi bahwa di sini nih pusat tripangnya, mereka datang dengan armada yang lengkap, semua keperluan ada di bawah di uh, perahu itu. Nah, uh, hubungan dengan masyarakat uh, asli di di Utara inilah yang kemudian karena mereka punya uh, apa uh, cerita bukti tangible evidence yang diturunkan dan menjadi bagian dari budaya kemudian hal-hal baru yang dibawa dari setiap kali ada bongkar muat yang dilakukan di pesisir ya kita bisa bayangkan rekonstruksinya seperti apa mereka itu punya kemampuan untuk mengambil itu dan memasukkan ke dalam sistem sistem budaya mereka. Jadi akhirnya kalau kita misalnya selalu datang dan melihat kembali bagaimana Tripang Heritage diperlakukan di Australia Utara misalnya, kita tidak lantas melihatnya sebagai komoditas ekonomi memang. Tapi sebagai alat untuk menghubungkan berbagai elemen kehidupan masyarakat Aborigin ini dengan dengan dunia luar dalam hal ini kontak pertamanya dengan para pencari tripang itu Nah, narasi ini kemudian saya kira diuntungkan juga memang untuk penulisan kembali sejarah Australia. Jauh sebelum uh, Inggris datang gitu kan. Dan ini yang tadi uh, saya kira menarik kenapa misalnya uh, saat ini educational material tentang uh, kontak uh, kontak pertama uh, masyarakat uh, asli Australia terjadi dengan dunia luar sana di mana tripang menjadi uh, pe pemain pentingnya di sini. Ini memang uh, diuntungkan karena sekarang terjadi gerakan yang dilakukan di banyak tempat gini untuk mendesakkan bahwa kita mesti menulis kembali uh, sejarah sejarah Australia ini jauh sebelum uh, apa tidak lagi garis startnya itu di 1770 itu gitu. Saya kira itu Pak yang menarik okay. saya kira dan ya. juga uh, uh, satu lagi barangkali diuntungkan juga karena kalau kita lihat misalnya argumen-argumen uh, yang dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan memang VOC itu nggak terlalu peduli dengan komoditas ini gitulah. Jadi iya, jadi dia tuh tidak se tidak seksi dalam tanda kutip dalam masuk dalam top list dari uh, VOC yang memonopoli perdagangan waktu itu. Teripang tuh dibiarkan aja. Itu ya Pak Campbell ya salah satu faktornya juga ya sehingga memang dia uh, dia ada di situ gitu. Uh, terus uh, saya kira ada tambahan lagi. Ini penting untuk menyambung apa yang dikatakan Pak Dedi bahwa selama ini memang narasi yang diperkenalkan ke publik Indonesia adalah bahwa ini warisan ini terjadi di masa lalu barangkali kita perlu uh, melakukan uh, apa ya shifting atau pergeseran dengan memperkenalkan sebagai ini sesuatu yang berlangsung sampai hari ini gitu uh, sehingga bisa diperkenalkan dalam pelajaran ekonomi lokal sejarah lokal uh, dia bisa dimasukkan dalam uh, apa? Dalam upaya yang lebih strategis untuk menjadikan pengetahuan bersama bagi bangsa, gitu hmm. itu yang penting, sih, menurut okay. saya. Kita garis bawah itu, kita catat. Uh, saya tadi tertarik dengan kata-kata uh, "ada pola", ya, ter terjadi sebuah pola pattern of activities, practices, and so on, <tuh> dan saya jadi tertarik. Uh, ini terkait dengan pertanyaan Pak John. Kita masih ada dua lagi pertanyaan, tapi mungkin yang ini, ini dulu. Uh, apakah pola ini bisa dibawa-bawa? Gitu ya, pola penangkapan, pengolahan, perdagangan, uh, Pak John. Misalnya, bertanya apakah orang Makassar juga berlayar ke wilayah Riau, khususnya Pulau Tujuh, uh, untuk mencari hasil laut, termasuk tripang. Gitu ya, dan kita ingat setelah Perjanjian Tunggaya, orang Bugis Makassar kan menyebar diaspora ke mana-mana. Apakah pola-pola ini dibawa juga gitu ya? Uh, ini untuk semua, sebetulnya sebelum nanti kita ke pertanyaan Mas Fajar. Mungkin Mbak Lili bisa mulai. Uh, saya uh, barangkali berangkat ya, kalau titiknya dari Perjanjian Bunga. Ya, kemudian banyak yang tidak bisa menerima uh, hasilnya. Lalu terjadilah diaspora uh, ini pengalaman pribadi aja ya. Setiap kali kita pergi ke berbagai wilayah uh, Nusantara ya, dan... Kita ditanya kamu dari mana dulu dari Makassar. Oh iya di sini ada kampung Makassar, orang Makassar dulu datang di sini dan uh, dia apa membentuk komunitasnya sendiri dan seterusnya ya. Tapi saya tidak bisa menjawab secara detail apakah sampai ke Pulau Tujuh ya. Tapi kalau dilihat hmm. memang uh, budaya Melayu uh, dan juga memang uh, dilihat bahwa orang Makassar itu memang kemana-mana ya Pak dengan berbagai macam alasan. Jadi uh, Sompe untuk dalam uh, kata Bugis ya. Sompo itu sama dengan Rantau kalau kalau di Minang ya. Jadi ada faktor ekonomi yang mendorong orang-orang uh, Bugis Makassar itu khususnya yang ada di pesisir uh, untuk uh, melihat kemungkinan-kemungkinan baru di luar sana gitu. Apalagi dimungkinkan bila memang mereka adalah masyarakat uh, pesisir. Agak berbeda dengan hmm. e, agraris karena misalnya kalau Pak Pelras tuh yang penulis e, manusia Bugis misalnya bilang ya siapa bilang orang maka nenek moyangmu orang pelaut nenek moyangmu itu petani gitu orang agraris dan ini terjadi e, secara pribadi bagi saya misalnya ya saya latar belakangnya itu e, lahir tumbuh dari keluarga Bugis jadi saya bukan orang Makassar laut hmm. adalah hal yang sangat asing bagi saya saya tidak tahu berenang. Saya juga tidak melihat uh, ada uh, dan mengingat ada cerita-cerita tentang uh, apa tentang merantau dengan menggunakan uh, kapal dan di mana laut selalu dilihat sebagai pintu untuk uh, masuk uh, atau menjelajahi dunia yang baru tidak terjadi pada saya yang tumbuh di masyarakat agraris di pedalaman Bugis ya tetapi ketika kita menyusur masuk ke parepare -pare yang sudah masuk ke coastal area, Sompe itu menjadi sesuatu yang apa ya menjadi sesuatu yang mendorong banyak sekali pemuda Bugis dari dari Bone dari wilayah seperti Pindrang dengan memanfaatkan jalur dari pare-pare itu untuk mengadu nasib dan ini kan terkenal sampai sekarang kan mereka sampai ke Malaysia dan seterusnya. Nah kalau ditarik lebih ke belakang lagi ya di zaman kerajaan gua misalnya uh, tidak bisa menerima kekalahan dan akhirnya mereka lebih memilih keluar uh, ada juga satu argumen yang mengatakan bagaimana sih pertama kali orang Makassar itu menemukan teripang sampai kok ke, jauh banget ke, ke Australia Utara ada satu asumsi juga yang mengatakan ya itu dengan, dengan tidak sengaja tuh terdampar setelah uh, apa uh, dipukul mundur dalam sebuah uh, peperangan ini hikayat ya karena misalnya hmm. dalam catatan uh, jurnal uh, Peter Spilet yang saya coba baca ulang itu selalu disebutkan informan dia di tahun uh, 7 76 dan 77 uh, di Makassar selalu mengait-ngaitkan antara perang dan tripang. Itu. Jadi uh, perang maka oh ya kalau nggak tapi kan kalau, kalau melihat catatan itu kan selalu banyak sekali kata kalau nggak salah ingat itu memang ada hubungannya dengan perang dan uh, seterusnya. Saya barangkali tidak beri jawaban yang tahu. Tapi oh, ya. bagi betul. saya uh, di 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 budaya kita memang kelihatan sekali bahwa uh, narasi yang dibangun tentang uh, orang Makassar yang pergi dan uh, apa membangun komunitas-komunitasnya sendiri itu dimaknai sebagai uh, sebuah apa ya uh, sebuah bagian dari uh, kehidupan masyarakat pesisir Sulawesi Selatan. Dan ini kan juga terjadi di Sulawesi Barat. Jadi kalau kita pergi ke Sulawesi Barat nih ya Pak hari ini, dan kita bercerita tentang penangkap teripang di dari di, di Indonesia yang ada di Australia atau nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah Australia. Kalau kita berbicara dengan orang-orang di Sulawesi, pesisir pantai Sulawesi Barat, satu dari tiga keluarga itu bisa menyebut, oh iya kakek saya tuh salah satu yang ter, apa yang terdampar gitu, dan dia nggak tahu itu sudah Australia. Tapi kalau kita masuk ke, ke wilayah pedalaman konsep sompe ini tadi rantau itu berubah menjadi sebuah keinginan untuk mencari wilayah-wilayah baru untuk kepentingan ekonomi dengan memanfaatkan hubungan para pencari apa, pemilik modal itu tadi jadi datang sebagai tenaga kerja. Nah ini yang menurut saya sih sayangnya ya dalam kalau dalam riset kan riset di Mones ini kan baru saja dimulai ya. Dan kita memulai kembali dengan menyusun apa yang bisa kita pelajari dari dua museum utama di Makassar, jadi museum kota dan museum museum provinsi. Uh, sedih memang karena kita tidak mendapatkan narasi itu lagi, baik gitu. like tentang Sompe, uh, juga tentang uh, hubungan uh, Australia dan uh, Indonesia dalam hal ini Nusantara yang uh, terbangun karena pencari tripang ini. Meskipun kita tahu mungkin Pak Campbell bisa cerita lebih jauh bagaimana konteks ini, tapi kalau Peter Spilett di tahun 70 masuk kemudian masuk ke 80, dia dibantu oleh uh, museum uh, pengelola kepala museum waktu itu untuk uh, mencari semua informan baru. Tapi kalau kita melihat kondisi museum hari ini, kita nggak menemukan narasi itu lagi. Ya, saya Yang saya okay. ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Iya, yeah, um mungkin balik lagi ke pertanyaan itu ya soal pola yang bisa dibawa gitu. Apakah Kang Dedi yang udah <coughs> kemana-mana lah di perairan Indonesia, apakah menemukan pola-pola itu dipindah artinya dipergunakan lagi di tempat yang lain gitu ya? Pola yang apa namanya ada pencarinya orang Bajau menjadi pencarinya menjadi scout, lalu pengolahnya dan ada patron hubungan patron plane di dalam apa namanya di dalam proses produksinya. Apakah terjadi juga seperti itu ya? di komoditas um, lain uh, maksudnya Pak bukan maksudnya tripang atau komoditas yang lain yang terkait dengan hasil laut uh, menemukan enggak kang Gedi kalau untuk komoditas laut itu umum pattern yang ya, umum hmm. sih itu umumnya seperti itu aturan umum dan dan bisa jadi uh, lintas suku bangsa ya misalnya orang Bajo, itu biasanya mereka sendiri tidak terlibat dalam uh, jual beli kecuali mungkin terakhir terakhir ya tapi aslinya aslinya dalam waktu yang lama ya mereka enggak mereka menjual kepada middleman dan kebanyakan BBM puton Bugis bukan bajo ya maka yang, yang terlibat bugis dalam marketingnya ya, ya, ya jadi okay. itu itu, itu uh, apa uh, pola umumnya seperti itu kalau kita lihat misalnya di apa brow uh, bro juga seperti itu. Polanya oke, okay. kalau Mbak Makassar, Baik. istilahnya punggawa, Pak. Yeah. Jadi punggawa ada punggawa sawi, Ada, ada Punggawi, punggawa. hubungan punggawa sawi itu. Hmm. Uh, terjadi di mana-mana. Kalau itu yang ditanya polanya, ya yeah, yeah. oke. Okay. Saya kira itu juga adalah menjelaskan sebagian dari pertanyaan Mas Fajar. Ada satu lagi, saya kira kita sudah mesti apa nah, mengakhiri, tapi ada satu pertanyaan lagi dari Tungjulan dari LIPI. Ini untuk Pak James, tapi saya kira nanti mas, secara mas, umum bisa mas, juga. Saya, saya ya. buka, saya buka. Masih ada ya? Masih ada ya? Ini nah, Tunjulan bertanya. Biasanya, jika pemerintah ikut campur, jalur perdagangan akan menimbulkan masalah untuk seluruh aktor perdagangan. Ya, contohnya jeruk, cengkeh, kita tahu di beberapa puluh tahun, eh, belas tahun yang lalu. Jadi apa saran Pak James uh, Pak apa uh, Profesor Fox untuk rencana ya ini dia sebut poros maritim pemerintah artinya poros maritim Indonesia tetapi saya kira juga untuk uh, apa namanya program jalur rempah ini apa saran umum terkait dengan keterlibatan pemerintah kalau didorong pemerintah biasanya nggak jadi malah kacau Baik seorang Indonesia Siapa bicara mengenai orang? -orang. <laughs> Saya lihat dari pemerintah Australia. Yeah. <laughs> uh, hampir semua peraturan perlayaran uh, orang Indonesia ke Australia di, di oleh peraturan-peraturan Indonesia uh, Australia, maka pada satu waktunya Ashmore Reef buka. Lantas ditutup, dato dibuka. Tapi juga ada peraturan, misalnya satu peraturan, kalau mau masuk uh, MOU box harus berlayar, tidak boleh pakai motor. Maka dulunya dan dan orang Madura selalu pakai motor. Sehingga mereka terpaksa, sehingga di Papela, di Pulau Roti, turunkan motor, dan berlayar sampai ke Pulau Dato atau Pulau Ashmore. Jadi kan itu saya rasanya kan pemerintah selalu akan ada peraturan. Dan bisa jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah itu kan. diplomatis. <laughs> baik ya saya kira kita mesti mengakhiri uh, saya tidak ingin memberikan kesimpulan begitu banyak bahan yang kita bahas di dalam webinar ini mungkin ada kata-kata penutup dari masing-masing uh, apa namanya narasumber mungkin kita bisa mulai dengan pak Campbell some final words on this topic, perhaps uh, sorry I was thinking of something something else. Oh, okay. Uh, would you like a minute? Uh, no. maybe, I have maybe some suggestions. Mm. Just a closing uh, statement. Just closing pa. statement. Yeah. I actually think the situation in Australia is quite good. There is so much interest in many ways as Bu has laid out, and there's some more too that one could add i i'm not sure about things in makassar it's true museum kota is a bit kotor <laughs> mm -hmm. um, but there are we just see to, tonight how many people are interested i'm i i think we are doing quite well so thank you for the opportunity to help thank you <laughs> thank you thank you Uh, kita urut aja, Pak Jim. Iya baik, saya, kong -kong. saya ucap terima kasih atas undangan. Um, I enjoyed myself uh, talking about tripan. Saya kira masih ada banyak yang perlu diselidiki kita. Itu itu subjeknya yang belum selesai. Masih banyak akan kita. Uh, kalau kita cari informasi akan tahu. Tapi kan lebih penting saya sebagai seorang ekolog ecologist yang yang penting tripang sangat penting untuk bersihkan laut-laut laut air dangkal, air dalam tripang mempunyai satu function ekologis dan kalau kalau diambil saja dan dihabiskan saja, itu mempunyai satu efek besar terhadap semua lautan ini pantai. Sehingga untuk membud membudayakan dan membiarkan tripang akan ada efek bukan saja untuk pasar, tetapi juga untuk ekologi. Dan itu sangat penting. jadikan kan, create and recultivate tripang is a double win. You will win because a portion of those tripang can be sold at a good price, but a portion of those will escape. And they will do their ecological function and that will improve the coastline and the coastal the reefs and and coastal areas of indonesia so terima kasih ya yeah, terima kasih Pak Yem uh, dr Veli Mbak Lili eh singkat saja ya eh uh, saya selalu pengen eh uh, memberitahu tentang pentingnya melihat uh, tripang heritage ini sebagai past Present and future, dan untuk yang presentnya, saya kira kan momentum jalur rempah ini sangat sangat baik untuk melihat salah satu rekomendasi dari presentasi saya tadi, bahwa perlu lebih banyak upaya dari pihak Indonesia agar benefit untuk masyarakat Indonesia itu terasa, karena kalau semua upayanya dari pihak negara lain, benefitnya kan dibawa ke, ke negara tersebut sebagai materi edukasi publik mereka, gitu. Jadi selalu ada ketimpangan soal akses ke, ke pengetahuan dan juga uh, materi pendidikan publik. Saya concern-nya di situ. Uh, untuk melihat dia sebagai sesuatu dalam konteks future atau masa depan, mau nggak mau kita nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Mulai sekarang harus menyiapkan materi pendidikan publik supaya generasi kita yang kedepannya bisa melihat uh, apa. Jalur rempah maupun tripang heritage seperti ini, sebagai sejarah yang memang dimiliki bersama, jadi dia tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan akademisi saja, gitu kan, bahwa barangkali karena tugas dan panggilan kita sebagai ilmuwan, ya, kita meneliti ini. Tapi, kalau saya, saya selalu melihat, lantas apa yang bisa kita siapkan dan yang tersedia untuk masyarakat luar, di, di luar sana untuk bisa mengetahui sejarah sehingga dengan mengetahui sejarah dengan lebih komprehensif. mereka itu bisa memandang diri mereka dengan identitas keindonesiaan yang lebih percaya diri bahwa kita bukan hanya bangsa yang dijajah 350 tahun oleh Belanda tiga setengah tahun oleh Jepang tapi kita bangsa penjelajah yang memberi pengaruh pada bangsa-bangsa dunia dan menjadi pemain penting sejak lama, di berbagai pertemuan-pertemuan penting sejarah dunia dan itu harus dilakukan ini. Hebat, mantap. Terima kasih, Bu Lili. Kang Deddy terakhir. Oke, terima kasih. Saya ingin memulainya dengan mempolo api eh, poinnya Bu Lili ya. Jadi sepengamatan saya memang wacana tentang Tripang Heritage dan tradisinya ini sendiri ya, lah, itu tidak populer di Indonesia. Hanya sedikit publikasi, kita beruntung. Bukunya Pak Campbell sudah ada dalam bahasa Indonesia, tapi sedikit sekali tulisan-tulisan yang mengangkat peristiwa itu. Karena itu, saya salah satu ide dasar dari apa, keinginan untuk membuat webinar ini, juga ingin mempopulerkan wacana ini di Indonesia, dan dengan, selain di webinar ini kami mengharapkan tulisan dari semua yang bicara hari ini akan dipublish di dalam jurnal masyarakat dan budaya yang dipublish di Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan di LIPI. Mudah-mudahan itu bisa apa, mulai mempopulerkan pembicaraan itu di Indonesia. Yang kedua, saya berharap diskusi kita juga bisa membantu apa, memberikan contoh lah untuk kerja kita dalam merekonstruksi jalur rempah ini uh, untuk kasus-kasus yang lain. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini agak mendapatkan gambaran lebih jelas dibanding kemarin misalnya tentang bagaimana uh, atau apa yang harus dilakukan pada saat kita merekonstruksi jalur rempah untuk kasus-kasus yang lain. Tentu saja untuk kasus tripang juga mungkin perlu pendalaman yang lebih baik. Yang ketiga, ini sebenarnya budidaya tripang itu Obrolan saya dengan Pak Jim yang sudah cukup lama ya Pak Jim tiga empat tahun barangkali, tapi uh, masih di level obrolan saja. Saya pada kesempatan ini saya mengundang teman-teman dari KKP juga, uh, saya nggak tahu harus disebutkan namanya enggak, Kang Hendra. <tuh>. Kebetulan sekarang beliau uh, menjadi pejabat juga di sana. Saya kira pembicaraan kita hari ini menambah satu alasan lagi betapa pentingnya uh, budidaya tripang itu untuk segera ditingkatkan di Indonesia, tidak hanya karena ekonomik dan ecological values seperti yang Pak Jim katakan tadi, tapi secara jelas diskusi kita dua jam ini menjelaskan cultural values dari tripang itu untuk Indonesia, uh, Indonesia sebagai sebuah nation, maupun Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Jadi udah kayaknya udah lengkap tuh alasan untuk segera memobilitas uh, memobilisasi resources yang kita punya untuk bergerak menuju budidaya tripang yang lebih serius. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya ini banyak poin yang kami peroleh yang kita apa bahas sama-sama masukan-masukan yang sangat berharga untuk program jalur rempah ke depan. Dan akhirnya kita tiba di penghujung webinar. Saya kira banyak bahan yang telah kita bicarakan dan rasanya kita dapat mesim, menyimpulkan bahwa betul warisan tripang merupakan bagian dari jalur rempah. Nah, pengakuan ini penting karena membuka ruang yang lebar untuk menambah menambahkan beberapa atau berbagai tradisi kebaharian di Indonesia di dalam program jalur rempah. Jadi tidak terbatas dari apa yang sekarang sudah ada kita menyadari bahwa bukan hanya pulau dan pesisir yang telah terhubung satu sama lain selama beberapa abad melainkan juga berbagai bidang baik bidang kehidupan uh, dan apa mengkoneksikan berbagai suku bangsa bahkan ya semua ini akan membantu kita untuk lebih memahami kita sebagai sesama manusia yang kiranya menjadi semakin penting di dalam dunia dewasa ini Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber dan juga semua peserta webinar. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat diakomodasi. Semoga kita dapat bertemu lagi di masa depan yang insya Allah akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kembal, kasih, Pak Jim, Pak, Jin, Pak Lili, terima kasih banyak, Lili. Terima, kasih Lili. Terima, kasih banyak Lili. Lili. terima kasih, Kang Deddy. Terima kasih, Pak Ida.